selamat malam, selamat menonton. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Kali ini Cihoy, bukan Cihoy, kali ini Joy, kita akan mereview takjil kalian atau menu berbuka kalian hari ini ya. Ini seru ini. Seharusnya ini lezat-lezat ini. Dan mungkin ini pasti ada yang aneh sih. Aku yakin penontonku tuh kayak gimana ya ngomongnya. Nah, tapi gimana ya? Itu bikin seru juga sih. Tapi ya terlalu aneh kok, kadang terlalu absurd. Cihuy. Halo Kudus, salam dari Tegal. Oh, halo Tegal, salam dari Kudus. Kita absen dulu, coy. Absen dulu. Takjil anime. Absen ketik makanan kesukaan kalian. Makanan atau minuman kesukaan kalian. Nah, ngomong kayak gitu. Cepat. Ada batagor, ada mie instan, ada rendang, ada babi. Boleh. Ada salah. Ada Azu, ada Elas, ada Rizky, ada Erko, ada Mikael, ada Sena, ada Sky, ada Rido, ada VTN, ada Cihuy, ada Neki, ada Fitra, ada Sangga, ada Pekop, ada Punch, ada Vito, ada Alwa, ada Zen, ada Els, ada Rifki, ada Bakwan, ada Hana, ada Rizky, ada apa ya? Ada Pot, ada Dimas, ada anima apaan? Anime bukan makanan. Ada Asep, ada Septian 69, ada Nisi, ada Isabella, ada Fahri, ada Zafira, ada Zin. Amba tukam apaan dah ini, makanan apaan? Alkohol ini juga parah nih, Verdi nih. Zaki Indomie bang, ada Zaki Indomie, Coca-Cola boleh. Ada Nasgor, ada Indomie, ada Gaduga, ada Kepo, ada Ansar, ada Kul, ada Kafi, ada Esman, ada Aman, ada Arvin, ada Jas, ada banyak orang yang suka makan di sini, coy. Boleh. Ada Titit juga apa nih? Cuma banget makan Titit. Ya udah, kali ini kita akan mereview jajanan, bukan jajanan. Takjil para penonton ya. Semoga ini halo YouTube dulu dong. Ini kalau semisal aku masukin di YouTube biar keren ini. Halo YouTube, halo YouTube semua. Cepat ketik halo YouTube. Mana ya mouse-ku? Bentar. Mana ya? Ah, onre malah. Anuku. Itulah. Ketik halo YouTube cepat. Ini. Kali ini kita akan mereview takjil atau menu berbuka para penonton, coy. Nah, ini para penonton ini sudah nge-submit banyak ya. Sekitar ada 500 kalau enggak salah. 500 orang yang udah nge-submit ya menu berbuka mereka. Nah, ini. Kalau semisal seru, aku masukin YouTube ya. Kalau semisal enggak seru ya udah, live streaming aja kayak gini. YouTuber coy, YouTuber harus gitu. Jadi mungkin ini nih menunya tuh ya terserah yang ngirim apa. Dibeliin kah atau dikasih atau dibuatin kayak gitu-gitu. Dan mungkin ini pasti ada yang aneh ya. Ini yakin aku, gak mungkin gak ada yang aneh, yakin aku. Penontonku tuh agak gendeng ya. Tapi gak apa-apa, saya wajarkan, namanya juga manusia, kadang ada yang aneh. Gak apa-apa. Maling dong, gak apa-apa maling. Kalau dibulain ya pemiliknya ya. Ada orang hitam, gak ada. Ini menu makanan, bukan menu apa ini. Orang hitam loh. Gimana ini kabarnya, baik kan? Hari ini rasanya kayak ngantuk banget gitu. Tadi sebenarnya pengen tidur aku. Kayak malas gitu loh live streaming. Sampai kucingku tanya tadi, akhirnya hari ini tuh panas gak sih? Pengen ngantuk gak sih? Tidur aja gak sih? Iya, jir ngantuk jir, kucingku bilang gitu kok. Tapi ya udahlah, udah ngomong, udah aku submit juga, udah ngirim juga kok kalian. Jadi kita akan mereview lah. Musik ganti dulu. Bukan pemalas, emang ngantuk, nggak tahu kenapa dah. Langsung aja, nggak usah lama-lama.
moderatornya di absen bang. Halo hitungan detik. Lo siapa yang hitungan detik? Perasaan kemarin gak ada hitungan detik lo moderatorku. Ya ya gak apa gak apa. Halo YouTube, udah halo YouTube-nya. Nah, enggak adil kalau aku enggak ngasih tahu menu puasaku. Ini. Menu berbukaku tadi pakai ini. sebenarnya enggak anu sih, enggak hari ini sih ya, kemarin-kemarin sih. Tapi masih boleh lah ya, masih boleh lah ya. Ini nih. Bisa kecil aja ini. Ih, apa tuh? Ini adalah menu berbukaku, coy. Gimana? Elit? Bagus, keren enggak? Alhamdulillah. Bagus ya? Apalah, ini asli nih buatan. Ini kan action figurku itu yang dikasih Maiko. Alhamdulillah. Itu. Elit. Foto pixif? Enggak anjing, foto pixif gimana? Enak ini, sehat loh. Gak ada nasi emang gue pisah ya biar kelihatan epic aja gitu. Biar kelihatan anu, kelihatan apa? Kaya banget gitu, orang kaya gitu. Ya gak sih? Rating berapa? Udah diduain juga kok sama ini. Elit banget jir. Nasinya ada tapi gue pisah. Rating, coba rating. 11/10. 9/10. Alah, apa sih kok malah jok sih itu loh. 10/10. Spiderman berdoa /10. Nyak. Vegan apa? Ini ayam loh, ini loh. Ini ayam. Ini ada ya sayuran biar sehat kita. Enak, katanya 10/10. Boleh. Ini sengaja sebenarnya. Ini kalau udah dimakan juga elek bentuknya kok. Gue tambah nasi di atasnya. Terus gue kok gituin. Betul amat aku sama penampilan mah cuma sekali doang. Ya pokoknya begitulah. Walaupun gak hari ini ya ini ya. Masih penonton mesti ngirimnya apa fotonya gak hari ini juga. Gak masalah. Langsung. Sudah ada. Absen bang, takut absen. Sudah ada 490 jawaban. Apa masukan apa ya? Apa sih? Ya pokoknya orang mengirim makanan mereka, takjil mereka. Yang penting warak asli. langsung. Karena terlalu banyak, mungkin 1 sampai 10 dulu, baru kemudian kita random picker number. Nah, 1 sampai 10 dulu. Soalnya ini orang paling rajin ini, paling cepat ini. Lagunya kurang kenceng enggak? Gini. Yang pertama langsung aja. Lupa apa? Yang pertama langsung aja dari yang terhormat, orang terhormat coy. Nama takjilnya apa? Oh ya, aku lupa jelasin. Ini nanti darinya siapa? Terus nama takjilnya apa? Dapat dari mana? Terus upload takjilnya di sini gitu. Yang pertama dari yang terhormat, alangkah berbuka dengan yang manis-manis, betul. Apakah semanis yang dikatakan? Ada yang pacar. Oh my god. Aku buka kola. Berbuka dengan pacar Cina ya nggak boleh bang Nevis. Nih berbuka dengan yang manis. Alah apa dah, baru pertama lo, ayolah siapa sih ini Faza, ayo. Siapa sih Faza ini? Alah tai ah, ini lo lagi diomongin lo ah. Nggak jelas ini penonton gua. Apalah. Dikasih apa sih ya? Iya sih, ini ada es jeruk sih, ada es jeruk ya, oke. Ada es jeruk. Ya, es jeruk anime per 10 lah. Intil lah. Yang serius apa sih? Skip dulu. Nah, ini nih, saatnya dari Mazda.
tape goreng, ah dimasakin ibu. Es blewah beli. Nasi padang lauk rendang beli. Oke. Nah, ini kayak asli, image asli nih. Kita lihat tape goreng enggak pernah makan aku. Sedapnya. Es blewah harusnya taruh yang anu, taruh gelas yang bening biar kelihatan nih. Ini khusus siap kah? Tape goreng dimasakin ibu. Wih, khusus rek, dimasakin khusus dia ini. Khusus masdam. Alamak, nasi rendang. Loh, sebentar. Siapa ini namanya? Masda. Masda. Aku ngirim perasaan baru jam 3:30 loh, 4:30. Ini udah kau buka. Dan ini kau orang kedua loh, orang pertama loh. Udah dicicip ini mah. Lihat ini nih. Aduh, gak puasa, mokel ini pasta. Apa ini? Ketahuan deh. Aku tadi ngirimnya, nge-submitnya, nge-komunitas lah. 3:30, 4:30. Dan dia sudah membukanya, anjir. Apa ini, pasta? Gak puasa per 10, mokel per 10, pasta. Walaupun nasi rendang, alamak. Ngiler, anjir. Boleh, tapi udah pernah kan enak. Es blewah juga enak. Mokel per 10, betul penonton. Mokel tapi sedap. Nah, sama aja mokel. Usah. Selanjutnya dari Ken. Makanan yang muncrat. Ih, apa ini? Apa nih? Saya bentar, makanya muncrat apa ini? Ini nih, blur. Ini nih. Ini makan yang moncrot. Mana air minumku? Ini. Apa namanya? Kelepron. Ini moncrot per 10 ini. Siapa? Ken. Ini Ken. Moncrot per 10. Betul? Crot. Enak. Aku suka. Dalamnya tuh kayak ada cairan coklat manis gitu. Sedap. Google itu? Google kok? Google, Pak. Aduh, Google kah? Enggak ya. Ini kayak itu di Zoom gitu loh. Masa Google? enggak. Klepon per 10. Moncrot. Boleh. Aku suka ini. Ini kalau dimakan langsung krenyes, langsung crot. Boleh. Moncrot per 10. Langsung cepet aja nih. Selanjutnya dari Mas Cihuy. Duh, enak banget bangke. Apa nih? Beli. Dia beli. Apa nih? IMAX. Alah, Google kah kalau IMAX. Ay, lucunya rek. Mas apa ini? Masih lucu kamu. Skip. Babi loh. Apa ini? Apa dah ini? Apa babi kah atau what the hell? Haram rek. Lucu. Lanjut. Apa coba? Selanjutnya itu berapa? Oh, ini kan tadi 490 kayaknya. Selanjutnya dari Mas Rasmi. Kolak delima khas Sumatera Barat dibuatin mama. Aku belum pernah lihat nih kolak delima. Kolak delima tuh bukan ya? Ini yang kecil-kecil merah itu. Delima, buah delima khas Sumatera Barat. Sedapnya. Nyak. Ini anjing. Ih, ngiler aku. Anjing, Rasmi. Ih, sedapnya. Kalau sange sama anu boleh enggak sih ini sama kolak delima? Anjing kayak sedap. Boleh. Ini menggoda sih. Ini aku jujur langsung ngiler ini. Ini tuh delima ya? Delima bukannya bentar delima. Lihat. Delima tuh gini kok. Ini diapain? Buatan rumah lagi. Manis per 10. Lezat ini ada buah apa? Daun pandan, roti ini delimanya, buah delima. Diapain? Akar-akar gak sih ini tuh? Terus ini susu kental manis sama sirup. Mutiara itu no, mutiara. Kok penasaran aku? Enak itu. Kolak delima khas Sumatera Barat. Kita coba lihat. Cross check dulu kita. Gitu.
Oh, ada emang ada roti ini gini kok. Roti itu siapa ini? Ih, sedap nampaknya. Eh, pengen aku kapan-kapan kusur buatin emakku ini. Boleh, boleh, boleh. Ini 9 sih. Ini ditaruh mangkok terus dihias gitu bagus sih. Atau enggak rotinya digunting-gunting dulu. Nak, aku nak. Ini nak approved. Sedap. Selanjutnya dari Not The Fall Yakul dari warung Si Persib. Apa nih, lucu nih kayaknya. Yakul. Masa berbuka dengan Yakul, mencret kok langsung perak buahnya ini. Alah, ini mah Google ini. Ketahuan. Apa ini bapaknya siapa ini? Bapaknya Septian Idil. Kasar bapakku. Ini tukang dia. Kalian jangan sesekali ya, jangan sesekali minum kayak gini. Aku pernah lihat tuh ada orang yang minum kayak gini terus dia diare katanya. Jangan mabuk ntar. Saranku jangan. Ini diare per 10. Mabuk Yakul asli ini apaan dah ini, gombal juga. Enggak, ini Google ini enggak bisa Google per 10. Lanjut. Yang cepet-cepet ini kayak ambil Google loh ini. Ini dari Rafa anak mole. Molen, mamaku suka buat kadang tapi molen. Mamaku suka buat kadang beli tapi dimarahin. Aduh, apa sih kasih titik koma. Ini molen. Google gak sih ini, masa sebagus ini? Google ini mah wak. SMP ini Rafa. Google gak sih? Kuasa Google ini. Enggak, Google gak diterima. Penonton sudah menjawab Google semua tuh. Tuh, Google. Google per 10. Google tidak diterima ya. Kita skip aja. Langsung biar cepet. Dari Maseus kali 500. Dibeliin Onesan. Bacotnya anime di bawah-bawah loh. Apa nih? Google lagi. Apa ini? Tuh burik ice. Google. Skip. Dari Pinocchio, ayam panggang dapatnya hasil hunting ayam tetangga. Ayam panggang. Masa buka puasa ayam panggang, elit banget loh. Ini Google enggak? Ini enggak nih. Dia oke. Hunting ayam tetangga, ngawur kali ini. Boleh. Ini gimana ini? Maling per 10 kah? Si kintil maya maling ayam tetangga loh, asal disembelih dibakar. Gitu, ini enggak dikasih bumbu kayak apa diolesin gitu, dikasih maling ini. Siapa namanya? Ini nih kelihatan Alpin. Ini nih. Ayo, yang punya tetangga namanya Alpin dan terus ngerasa ayamnya hilang. Nih Alpin nih di sini nih. Ku kasih emailnya nanti ya. Kalian email langsung tuh samperin orangnya. Biar disembelih giliran dia. Oke, boleh. Maling per 10 Alpin. Boleh. Bagus. Selanjutnya dari Ojan. Buahnya ini beli. Mana tahan. Banyak ya. Dia borong ini kayaknya. Ini buktinya. Ini buat kau doang ini. Rakus ini namanya. Siapa namanya? Fauzan. Ini kau rakus Fauzan. Ayolah dikasih ke siapa? Ini ngekos gak dia apa? Apa gimana apa? Di kamar ini. Ini rakus per 10 gak sih? Ini terlalu lezat ini. Terlalu banyak ini. Ini pertama. Ini kayaknya geprek. Ini geprek, ayam geprek. Kedua ini ini geprek juga kah? Geprek tahu tempe, mie, bihun. Mie nyemek. Terus apa lagi nih? Onde-onde. Ombe-ombe. Astaga, rakus rek. Maruk per 10. Ini nih, ini contoh orang-orang yang biasanya anu nih.
Jangan-jangan bulan puasa gak boleh menghina nih. Ya pokoknya hati-hati, kebanyakan minum yang kayak gini kamu bisa diabetes Fauzan. Apalagi ini gorengan ya kan. Ayam geprek samblit. Ih, pertama kamu diabetes Fauzan, terus kemudian kamu mencret diare, hah? Terus kemudian ketiga kamu kenyang sih, tapi kenyang sih. Kamu kenyang banget sih ini sih. Oh, sebentar. Tapi mungkin buahnya ini beli. Mungkin ini bisa dipakai untuk nanti dia sahur. Betul? Betul. Mungkin ini nih ditaruh tupperware nih, mungkin buat sahur nanti. Paling dimakan ini bisa diangetin. Kita anu aja, positive thinking aja, Bang. Gerak gas per 10. Kolesterol per 10. Tamak per 10. Penonton loh, yang ngomong penonton loh, Fauzan loh. Hah? Tuh, basi ayam gepreknya. Enggak lah, diangetin bisa ini. Enggak, ini sih rakus per 10. Atau enggak penyakit per 10 ini. Kalau bisa tuh bikin sendiri. Airnya itu kalau bisa tuh yang seger-seger kayak es campur. Atau enggak es blewah. Atau es tobrut. Ih, di Kudus ada es tobrut coy. Bisa dipesan itu. Nah pokoknya begitulah. Jadi ini mungkin kamu rakus per 10. Betul gak? Sama kawannya Bang Ino. Mana kawannya? Dia gak nyebutin loh, lihat tuh. Buahnya artinya buat dia sendiri. Itu. Lanjut. Ini rakus per 10. Selanjutnya dari Adi penyuka bakwan. Ih, anaknya bakwan banget ini. Martabak telur habis rek bawahnya. No! Tinggal martabak. Aduh, ini namanya Adi. Adi penyuka martabak, enggak bakwan. Beli di jalan dapat dikit rek. Aduh rek, rugi nih enggak ada bakwan. Tapi martabak tetap gorengan. Buka puasa kalau enggak ada gorengan tuh kayak kurang enggak sih? Kayak apa ya? Walaupun kalau buka puasa pakai gorengan itu sebenarnya enggak baik ya, tapi kayak kurang aja gitu kalau enggak ada gorengan tuh. Ya enggak sih, siapa yang setuju? Aku walaupun radang loh tetap kugaskan loh gorengan. Anjing. Kayak kurang aja. Kurang lengkap asli. Enggak tahu kenapa dah. Udah ada tradisi ya di Indonesia nih. Wih, apa nih? Martabak apaan? Gorengan nilai plus. Oke, gorengan nilai plus ya. Martabak telur. Hah, emang kayak gini martabak telur? Martabak telur di mana ini belimu? Nah, martabak macam apa ini? Martabak segitiga, baru tahu aku ini. Martabak segitiga loh. Apa dah ini? Bangsit ini mah. Iya gak sih? Mungil. Ini, oh ini. Apa coba? Pantel, betul-betul. Kita selama di bulan Ramadan ini jangan lupa olahraga ya. Nah, kalau kita olahraga nanti kita akan sehat, betul-betul. Betul, Patel. Nah, aduh, mana gak ada goyang. Pokoknya kita wajib olahraga. Aku kan ini kan olahraga mulu kan. Walaupun puasa-puasa kayak gini, kita harus wajib olahraga, nge-gym gitu. Oke. Pokoknya ini apa ya ini, gak ngerti aku ini. Samosa gini mah. Alamak. Betul, ini balik ini. Mungkin ini nih martabaknya nih. Yang diomongin martabak, yang difotoin apa ini? Benda apa, anomali makanan nih. Tapi boleh. Ini apa ya? Berapa ya ini ya? Martabak, tapi kok martabak? Tapi dia kok martabaknya enggak? Oh, dia martabak yang di pinggiran ini, enggak yang digoblak ini. Ya, kalau aku ajak. Boleh. Anjir, martabak. Mukbang martabak sih, wih. Wah, jadi kamu mau mukbang martabak? No, kenek. Sama Prisil, mukbang martabak. Berarti ini makanan kenek per 10. Boleh. Doritos. Illuminati, apa ini Illuminati loh? Penonton bilang Illuminati. Ini bahaya nih. Siapa namanya? Adi, kamu jangan makan ini lagi. Kamu nanti menjadi Illuminati loh. Zionis kamu. Ikut-ikut di Amerika, ikut pasukan Illuminati.
langsung jadi kafir anjir. Takut jo. Nah, sekarang karena sudah 10, kita acak dari 1 sampai 480. Set mesin kurang kenceng. Yes. 1, 2, 4, 7, 8. Yang terakhir-terakhir ini dapat ini. Selanjutnya dari Putra XD. Supan. Bacot banget ini. Dapat dari jalan Manuk Cucak Rowo. Boleh. Kadang juga kita tuh selama Ramadan ini dikasih orang-orang kayak di jalan-jalan itu kita bisa ambil gratis gitu. Ih, enak banget. Yang Chenxi, 今年12歲. Malam ini malam Deli. Aku kita saya bawain satu jewu. Namanya jiao Nega Simpas. Nigas in Paris. What the hell apa nih Nigas in Paris? Apa dah Deli kau ini? Niga in Paris loh. Yang ngomong orang Cina. Ih parah rek. Siapa Niga? Nah ini nih balik ke sini. Makasih Mandelik. Dari Putra. Dia dapat di jalan. Bukan dapat sih, dikasih. Alah siapa lagi ini? Karangnya siapa lagi? Ais lucu. Putra ya orangnya lucu Putra. Masnya nih lo lucu pisan. Awas ya kamu enggak bakal ikut lagi kamu. Tos skip. Selanjutnya dari Irfan. Aku dari Malaysia. Hehe cihoy. Menunya, wih banyak menunya nih. Ih makan gede nih. Oke. Sebenarnya Irfan, menunya satu, ayam masak mak kau hijau. Apa ini? Coba masak lemak. 3, ikan masak merah. 4, air teh tarik. Coba. Ayam masak mak kau. Ada apa? Sebenarnya Irfan yo, penasaran aku. Mak kau. Gurih menu asam ayam kungpau. Hijau apa dah ini? Lagu gak sih ini? Lagu ini mah. Aku kaya. Delighted memberikan 10.000. Ino ngomong and WhatsApp. Apa yang tadi itu lo kau? Udah ada balik sini. 4 air teh tarik. Bolehlah ya. Apa yang ada yang penting itu kenyang. Betul. Dimasakin. Cihuy. Nyak. Kita lihat. Apakah mak lemak. Kita lihat. Ih, betulan hijau anjir. Ini. Mana sih? Menunya 1, ayam masak mak kau. Hijau. Hijau beneran, no? Boleh. Ini apa nih? Semacam apa ya? Gulai kah kalau di Indonesia tuh? Sepertinya lezat. Terus ini tuh hijaunya tuh sambel ya, kayak cabe gitu gak sih? Mak kau hijau. Terus wah, apa ini serba hijau nih? Ini apaan nih? Sebentar, tadi ayam kedua masak lemak. Masak lemak. Wih, sebentar, ini makanan Malaysia nih, random banget ini. Gak pernah dengar aku. Masak lemak. Oh, hijau. Oh, emang kok kayak semacam sop gitu ya? Menarik. Mantap, ini bisa dijadiin green screen ini. Agak kuning kehijauan lah. Terus ini apa ya dalamnya? Tempe, ada tempe goreng, mantap. Ini kayaknya daging ayam, tahu, wortel. Lemak tuh apa? Ayam kah? Dawet sambel maseh. Dawet sambel. Terus apa lagi? Wih, sedapnya. Apaan nih? Ini sambel ikan apa? Ikan pepes. Ini sambel kah apa daging giling ini? Orang Malaysia elit gini ya. Ikan bawal, ngawur, ikan bawal gak gini. Boleh. Ini lezat ini Irfan. Ini minumnya es Milo kah? Teh tarik. Anjing, ini mah
Kalau setiap hari minum makan kayak gini ya, eh lezat ini, Irfan. Ini pengen ngerasain sih ini rasanya kayak apa sih ini? Penasaran ini aku. Apakah ini kolak? Enggak mungkin kolak, ada tempe kok kolak, ngawur. Ini nanas nih. Ini masih bingung aku. Ini gimana ini? Malaysia persepuluh sih ini. Khas banget ini, khasnya Malaysia ini. Ini juga lezat ini. Ih, gila aku ini tuh. Cabai hijau, terus bumbu kuning, kunyit, daun anu, daun bawang, daun serai. Enak itu bang, iya kayak enak sih. Jamur. Kalau menurutku ini kok jamur ya. Ya pokoknya ini Malaysia per 10 ini sedapnya. Ini mah sedap banget ini. Ini harus dibelah dulu baru dimasukin nih bumbunya nih sambelnya biar meresap, Irfan. Walaupun kamu dimasakin, kamu harus tahu ini bumbunya apa. Dicantumin di sini biar orang Indonesia. Kenapa nih HP-ku? HP-ku ngomong sendiri. Malah punya nih, betul-betul. Malah siapa? 10. Makasih Irfan sudah ikut meramaikan. Enak. Ini bisa dijadiin screen ini asli nih. Boleh. Selanjutnya. 300. Selanjutnya dari Aswad. Aheron. Entahlah, sangat enak, gurih dan mantap. Aheron apa? FB. Kalau sudah Facebook ini nih, Facebook. Ini lihat ya, orang lucu nih, hitam atau apa ini? Wih, apa nih, Bang? Hey, ini menu buka puasa ya, menu buka puasa kok gini nih, astaga. Kelakuan Aswad ini. Apa ini? Ngawur ini salah. Ketahuan banget tuh capulnya. Apa ini mah? Apa ini? Makanan ini, food ini, bukan anime. Bukan anu ini. Bukan daging anime. Ya. Hawa nafsu itu. Tapi infokan anime nih dong, infokan anime nih seenggaknya. Anu Aswad. Sudah dong diliatin mulu. Ya, enggak. Aku kaya. Sawiriatmin memberikan 10. Sawiriatmin. Halo Kakwi, sudah coba fitur soundboard? Lah, apa nih Sawiriat beneran? Semangat terus ya streamnya. Boleh Bang Sawiria. Sawiriatmin serius ini. Sudah fitur soundboard. Oh, nanti ku coba Bang Sawiria. Ada Bang Sawiria, coy. Boleh. Nanti ku coba ya. Besok lah. Soalnya ini baru mereview Bang Sawiria. Nanti kalau sudah mereview Bang Sawiria, mereview takjil ini, kita mereview soundboard terbaru. Gimana teman-teman? Nanti kalian pilihin soundboard apa aja yang mau diisiin, biar ku isiin gitu. Admin datang. Admin Sawiria lo datang lo. Apa random banget ini. Boleh Bang Sawiria, makasih. Admin datang beneran coy. Lanjut. Selanjutnya. Setuju. Oke. Nah, ini promosi dikit ini. Bukan promosi sih. Lebih ke ya terima kasih Sawer ya sudah memberikan fitur Sawer ini. Jadi aku penonton bisa memberikan ke streamernya. Dan ini tuh Sawer sudah ada soundboard. Jadi itu kalian bisa donate lewat suara yang ada gitu loh. Kayak bro atau apa gitu. Nah, kalian nanti sebutin apa, ntar ku masukin anunya soundboardnya gitu. Ntar pokoknya gitulah, mau ku kasih gitu ini channelku. Lanjut. Salatnya dari Reza. Free with cheese. Bacotnya free with cheese. Sok-sok Inggris gini, berpukulah dengan yang segar. Free with cheese apaan? Image okay. Coba. Sales kikir, tahu gak ada kikir. Itu aku menjelaskan aja biar kedepannya kalian gak kaget. Reza, free with cheese itu apaan? Alah, anime malah. Kok bahis, ini apa nih? Enggak. Ini tuh menu buka puasa, bukan anime. Orang-orang ini random banget kok. Apa coba?
Ini bikin emotnya nih ngeselin banget nih, anjing banget emotnya, lihat nih. Dari Afrisal cihuy emote. Kayak anjing banget emote ini, Pak. Ini pasti nih tai nih, lihat ya. Si tai ini ngirim apa nih? Nah, kan. Ayolah. Ini menu buka puasa. Kemarin anime kok aman-aman aja loh. Ini kalau ada emote ini ku skip aja kali ya. Gak bisa dipercaya. Tuh, lanjut. Udah gak usah pake emote-emote itu juga. Selanjutnya dari Syuhada. Air green tea. Air green tea. Anu kamu maca. BTW aku dari Malaysia, Bang Ino. Lah ini temennya yang tadi. Temennya siapa tadi? Temennya Irza atau siapa tadi? Sedapnya. Air green tea. Masa gini? Google itu, Google kah? Apa air green tea itu apaan? Teh gitu? Matcha gak sih emang? Oh, air green tea biasa, gak ada campuran. Aduh, ini kayaknya Google ini. Masa sebagus ini? Wih, Google per 10 gak sih? Nyak. Aku penyuka matcha, jadi ya enak ini. Kalian yang bilang rumput laut nih, gak pernah ngerasain kamu. 10.000. BG Ino izin promosi akun. Aku baru belajar fotografi, minta dukungannya. Boleh promosi. Fotografer handal. Nama akunya Ignya Westalah 2200. Tuh, Westalah kamu. Selanjutnya dari, kalau itu tadi matcha per 10 ya, green tea per 10. Mana? Salah jadi cah ganteng. Mbuh rarti ini sesat juga nih, lihat nih. Wih, enggak. Ini bentar. Ini buka puasa pakai kopi loh. Ini bapakku banget ini. Enggak. Bapakku buka puasa pakai rokok sih. Kalau bapakku yang aneh. Ini pakai kopi dia. Dan Indomie. Sedap. Bulong berkata, berburuk sangka, enggak kayak. Rokok plus kopi bolehlah. Aku hanya mau jalan-jalan. Ada apa? Apalagi. Cerit alur film Mobile Legends terbaru. Tuh, apa itu kecil sekali. Kelihatannya lebih kecil dari amunisiku. Tolong lu balai gede lu kontol. Coba ini. Banyak bacot. Tai anjing, apa coba? Yang ngedit. Jelek banget tapi bikin lucu loh. Boleh, makasih. RR apa tuh? Bang Silong. Apa tamu tertulu gitu loh, Manuel. Oke, bagus. Sebentar, balik ke sini dulu. ini enak ini. Indomie tapi enggak seret apa Indomie plus kopi tuh. Mbok anu loh, mbok kita tuh minumnya es kopi gitu loh. Kopi hangat loh ini kayaknya loh. Dan sosisnya cuma satu, kikir banget ini orang. Siapa namanya? Saya enggak ada nama. Bang Hafiz, kelihatan nih Bang Hafiz. Ini ayolah, jangan kikir kamu Bang Hafiz. Sosis buat 5 gitu loh. Satu rek, lihat tuh. Satu doang. Pelit sosis loh. Sosisnya tadi loh Alucard mending. Raja kikir. Kikir pada 10. Ini, tapi ini ada telurnya kayaknya, ada telurnya. Telurnya kayaknya di godok langsung gitu. Ini kalau nggak ada rokok kurang ini kata bapakku. Mas Hafiz. Di bawah itu mana? Biasanya tuh sosis tuh di atas. Ditaburi di atas gitu biar menarik. Sosis lebihnya udah masuk perut no. Nggak mungkin. Ini baru ditaruh langsung difoto. Tapi boleh Bang Hafiz. Saya terima. Ini mungkin 6 aja sih. Ini kalau semisal diganti es mungkin lebih enak, atau enggak ini
diganti menjadi es sirup, es campur Indomie, enak itu. Kenyang langsung. Dikasih udut juga di sini. Wih, bapakku suka kalau ada udut. Boleh, boleh, boleh. Hemat per 10, betul juga. Hemat per 10. Anak kos per 10 juga. Boleh, Bang Hafiz. Makasih, makasih. Siapa yang di sini buka puasa pakai rokok? Bapakku. Bapakku ya, buka puasa kalau enggak ada rokok kurang katanya. Ganti es teh, es teh betul, es teh mantap kalau es teh. Pikir per 10, udah. Selanjutnya dari Mas siapa nih? Selanjutnya dari Yusuf bawa hewan susu yang langsung dari sumbernya. Ih, alamak ini nih. Yang dari sumbernya tuh di mana tuh? Apa nih? Aduh, kok kita aneh gini? Aduh. Susu Guardian teles malah. Rasa strawberry punya Mbak siapa nih? Mbak Lomen? Loraine, ih punya Mbak Karina. Ih. Mbak anu, Mbak siapa nih? Mbak, apa nih? Jangan apa nih? Enggak boleh. Guardian per 10. Enggak. Google kita tidak menerima Google ya. Google kita tidak menerima. Langsung aja nih. Soalnya dari Obay. Gorengan tempe beli di warteg. Ada video, coy. Ini nih, sebentar, video ini apa nih? Aduh, apa nih? Oh, ini kayaknya Sebentar. Apa nih video apa nih? Kita cek dulu. Lucu. Dikasih dua sli gorengan rek lo malah lo. Ini tai banget ah. Apa sih ada dia ini nih? Dikasih dua sli lo aku lo. Gorengan rek ini. Apa dah random banget ini penontonku. Iya. Aduh. Ini apa nih? Trauma enggak direct formnya. Ih, apa nih Bang Sen? Sama Mbak Boci boleh. Tapi siang-siang kamu mokel, kamu enggak puasa Bang Sen, Bang Joki. Ini apa ini? Enggak jelas ini. Gorengan rek malah. Tai emang ini orang kok. Dikasih dos ini loh aku loh. Apa dah? Oke. Buat bahan video bisa ini. Apa? Editorku suka nih pasti nih. Gorengan rek ini suka nih. Dos ini. Boleh. Makasih Opa ya. Gorengan rek bisa nih. Gorengan rek bar 10. Selanjutnya. Skip. Selanjutnya dari Asep Balap. Ayam goreng beli di abang. Abangmu sendiri nih. Masa balap. Ayam goreng jahat ini. Ayam gorengnya jahat. Kita lihat. Sedapnya. Ih, kecil banget ini ayamnya. Enggak warak per 10 ini. Asep. Sambel dikit. Nasi cuma semangkok. Ya tak beli sih. Beli wajar sih. Enak. Gimana? Enak. Kikir abangnya. Abang beli di abang. Kikir abang per 10. Ini abangmu ini kikir ini. Bang siapa ini? Ainun, Rina Ainun. Namanya kelihatan nih Rina Ainun. Ini kalau abang sendiri harusnya dikasih 2 enggak sih? Minimal nasi banyak lah, nasi doang banyak lah. Kalau ayamnya kasih yang dada lah, masa sempol loh yang dikasih paha kecil lagi, rerek. Apa ini? Kurang. Ini harganya berapa nih? Ini kalau harga 20. Abangmu kuludahin ini. Bulan puasa tuh menjual yang murah-murah, yang enak-enak murah terus banyak gitu loh. Masa dikit gini. Ya, lanjut. Sekian per 10. Tapi enggak apa-apa sih. Abang-abangnya Bang Asep kok ini ya, terserah dia lah ya. Apa-apa. Udah. Yang penting dia makan. Kalau enggak makan ini lapar dia. Oke, makasih Bang Asep. Selanjutnya
dari dari saya nasi lemak Facebook. Kalau sudah Facebook jangan percaya. Sosok Facebook ini jangan percaya ya. Kita lihat 1, 2, 3 anjing ini lagi ya. Ah, sansen tai oh ini oh, dari kemarin. Ayolah. Orang-orang loh. Kebiasaan loh. Sansen per 10. Enggak di rating ya. Ini kalau dinormalisasikan kayak gini-gini aneh-aneh, ini makin banyak ya orang-orang kayak gini nih. Lebron Sansen loh. Udah. Selanjutnya aku Tuhan, hari ini aku mokel. Klasik Pak Mokel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini habis ini. Klasik Bapak Mokel. Makasih. Selanjutnya ini ku review malam-malam karena kita tuh biar enak nontonnya gitu loh. Kita enggak kepengen kita bisa merosting, kita bisa ya enjoy aja gitu loh. Lihat ya. Selanjutnya dari Cha. Es cincau coklat dibikinin mama. Ih, mau aku es cincau. Dibikinin mama ya paling lezat. Sedapnya. Es cincau coklat. Apa coklatnya apa? Susu kah atau es cincau tuh biasanya tuh anu enggak sih? Es sirup enggak sih? Mak aku biasanya es sirup sih. Ini es cincau coklat. Simpel per 10. Itu es cincau, tapi es cincau coklat baru tahu sih ini aku sih. Seger tuh, ih segernya. Oke, simpel. Es cara membuat es batu, siapkan es batu, cincau dan sirup. Susu coklat. Kelar, jadi. Enak. Nyak. Ini menyegarkan per 10. Cocok. Dibuat untuk berbuka puasa ini segar. Dijual juga cocok ini. Soalnya aku gak pernah nemu deh pakai susu coklat tuh. Setauku tuh pakai sirup dia. Tapi boleh. Enak, segar. Segar per 10. Nah, kayak cah gini loh. Enak dipandang, bisa diminum kayak mantap gitulah. Malah dikasih anu gorengan lah. Apa tadi gorengan rek. Selanjutnya dari Dodit alias Kentung. Dibikinin adik. Pemalas ini Dodit. Oke, kita lihat nih dibikinin adik gimana dia. Cappuccino cincau wir. Oh, cappuccino cincau bisa juga Bang Winter. Betul. Alah kan ya. Lucu orang lucu lagi. Skip. Makin kesini udah bahaya ini. Perasaan kemarin anime kok. Assalamualaikum Mas Ino. Waalaikumsalam Mas Ino, perkenalkan nami kulo. Orang Jawa asli nih. Sebentar. Ini temanku ini, tetangga saya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Ino. Perkenalkan nami kulo Rianto. Kulo asale Jati Mas. Nggih. Menu buka puasa dinten iki menune rawon Mas. Dimasakkan kale emak kulo. Ini kromo alus ini. Keren. Mas Rianto, nggih. Kulo persilakan nggih masakane. Ini ki kulo review karbit gini kromoku. Kulo lihat nggih. Wih, sedapnya. Jawir per 10. Jawa. Ini nasi rawon, rek. Ada tahunya, ada daun bawang. Ih, sedap ini. Niki wena ini. Niki ya wena. Nek kulo niki ngasih. Maringi nomor niki. Setunggal kali tikus sekawan doso. Niki ya, wih, satos niki. Mantap iki, keren. Gitu lah pokoknya. Warak, mantap. Rawon, dimasakin emak lagi. Kayak karpit, bukan karpit. Udah dengerin aja, sulit bahasa kerama. Kamu gak tahu, kamu bukan orang Jawa, gak tahu pasti. Ini daging. Dagingnya, apa gaji ini? Ih, sambel rek. Sambelnya. Tahu, tempe. Ih, lezat sih ini sih. Lezat.
Niki mantep, niki gurih, gurihe wonten. Wareke jelas warek. Enak lah, ini iki enak per 10, per 100 ini. Ndok asine ngendi? Ndok asin kok gak ono? Iya iki. Tapi gak apa-apa, ini iki wis enak iki. Enak per 10 Mas Rian, Mas Rianto. Rianto, enak. Matur suwun Mas Rianto. Oke, boleh. Apa ini? Kalau buka puasa pakai keju goreng? Alah, apa ini? Ngawur Bang Nenpis pasti kok. Lucu ini Bang Nenpis. Memang fandom Blue Archive itu agak anu ya, agak sedikit miring ya kayak Bang Nenpis ini loh. Wih, lezat sih tapi. Oke, lanjut. Bang Nervis, biarkan Bang Nervis anu halu memakan makanan yang anu tidak bisa dimakan. Kita akan mereview yang dari siapa ya? Bacotnya siapa ya lo? Dari gorengan. Oh, gorengan beli, sebuah beli. Oh, beli semua. Dari siapa ya? Oke, ini kayaknya beli semua ini. Dia ini anak-anak orang kaya nih, beli-beli nih. Alah, orang-orang tolol ini mah dari Google lah. Ini apaan nih? Nyari gak dari Indonesia? Ya kalau kamu okelah, kamu nyari di Google lah. Seenggaknya dibaca dulu. Ini dari Korea kocak. Lucu nih orang. Woi, apa di si merah? Astaga, pakai keju. Aduh. Hai, woi, udahlah, ini gak bisa dihilangin lagi. Lihat nih dari Korea, bakwan Korea loh ini loh. Mancanegara loh ini bakwannya. Menduan tempe ini. Eish, memang ya. Ini kok ngelag ini ya? Ngelag gak sih? Oh, gak ngelag. Aman. Dah, ini orang lucu ini. Orang Korea lucu. Siapa ya? Apa nih kok print? Enggak. Selanjutnya. Cepat. Masih banyak ngantri nih. Selanjutnya dari Ariel Bagus. Sedih menu buka puasaku. Aduh, apa nih sedih nih? Sedih kah? Apakah makan cuman minum air putih doang? Atau apa ini? Enak gini kok. Nescafe karamel loh. Apa nih? Lucu ini buka puasa. Kalah Mobile Legend. Isu lagi siapa ini? Gak ada namanya. Lancelot Nanda Yonima ini. Sad boy. Ini, lah ini kok kayak siang-siang gini bang? Pembalap ini. Mokel gak sih ini? Pencahayaan siang-siang ini. Ini aku anak fotografer loh ini. Ini anak fotografer aku. Aku anak-anak anu estetikal berencana aku. Ini tuh mokel dia, iya gak sih? Di Indomaret ternyata. Di Alfamart. Mokel per 10 namanya Eril. Ih, bosok. Gak puasa per 10 dia. Kita lanjut. Mokel per 10 asli. Wih, apa nih? Papiran. Yang ini gacor. Kalau kamu non muslim boleh, tapi sayangnya aku gak boleh ya. Lah, dalamnya kosong gitu. Oke. Yang babi non muslim gak boleh. Selanjutnya dari Noikun. Kesukaannya Bang Aceng. Kalau Bang Aceng keliat itu ya langsung ngiler dia. Selanjutnya dari Noikun. Ngabuburit sekalian mampir beli ayam awe. Ayam awe kayak pernah dengar. Apalagi yang golden aroma. Minumannya root beer. Oh, enak sih. Kalau lagi ada duit aja. Oh boleh. Ini namanya anu ini self reward Bang Noikun. Oh, ayam awe pernah makan aku perasaan. Enak gak ini? Sedapnya. Ada WM-nya coy. Sambelnya ada WM-nya coy. Lucu nih orang. Lucu. Kalau ada duit aja, kalau ada duit. Enggak diperhatiin loh sambelnya. Lihat nih, ada WM-nya.
Aduh, WM per 10 jadinya. Kalau yang ini kayak enggak dari Google lah, oke lah. Yang ini loh. Google per 10 kamu. Siapa namanya? Noe Kun. Ngabuburit sekalian mampir beli ayam. Sekalian beli ayam. Apalagi yang golden aroma, minumannya root beer. Sok kaya, sok punya uang per 10. Atau enggak WM per 10. WM per 10 enggak sih? Makanan orang kaya. Oke. Deskripsinya sih kayak orang kaya ya, kayak apa ya, orang biasa gitu ternyata. WM per 10 kamu, Bang. Ada WM-nya loh, sambel. Kalau di kertas masih oke lah. Salah aja dari Mirza. Jajan. Oke, jajan dapat dari ngambil sendiri. Bayar atau enggak? Hanya saya yang tahu. Ih, apa nih maling? Si kintil maling. Jajan maling, lihat nih jajanannya. Oh, sebentar. Mungkin warungnya ibunya atau bapaknya nih. Yo Mirza. Sebentar, ini Bang Mirza ini kayaknya dari tokonya sendiri. Apa maling beneran? Ini yang kehilangan Tengu sama Nextstar ini. Kukirim emailnya Mirza Hibatullah ini. Nah, ini kelihatan namamu nih, Mirza Hibatullah nih. Kukirim nanti kau ya. Wih, pas nih tanggalnya. Asli hari ini loh, lihat tuh. Hari ini dia malingnya. Eish. Nyopet per 10 ini. Yang punya toko, yang ngerasa punya tetangga Mirza Hibatullah itu ya, hubungi aku ya. Oke. Kamu berarti ini maling per 10 ya Mirza ya. Soalnya kamu bilangnya bayar atau enggak, hanya saya yang tahu. Eish. Bukannya dapat pahala malah masuk neraka kamu. THR dikorek, THR rendah semua THR. Selanjutnya dari Sontolodon. Es jembut kecelup santan, bacot ini es jembut kecelup santan. Ini udah ngawur ini gak mungkin, gak ada ini es jembut kecelup santan. Pasti Google, lihat nih. Es jembut loh. Kan, lucu. Lucu kan ya. Lucu. Gak ikut buber bareng Bang Bindan no? Hah, mana Bang Bindan ngajak aku wak, Syafiq. Bareng Bang Bindan. Muawar per 10. Apa namanya? Jembut kecelupannya. Ini mana jembutnya itu yang mana ya ini kah? Enggak ada. Mana ada jembut sebadak ini? Ini lebih ke anu enggak sih? Tai curut enggak sih? Tai tikus ini mah. Ngawur. Ngawur per 10. Selanjutnya. Ngelag enggak? Kok anu ya ini kok merah ya di sini? Semoga enggak ngelag lah ya. Enggak ya. Makasih Bang Syafiq tadi. Selanjutnya, itu belum. Selanjutnya dari Juan Pria Sigma. Nah, ini orang-orang Sigma makanya apa ya? Makanya bakwan. Makanya bakwan dimasakin lagi. Kita lihat. Bakwan plus sambel. Ini nih. Pak, jangan lupa, ini kayak di toko kamu ini. Jualan enggak? Juan. Gini lihat deh, ada kayak kaca gini. Jualan per 10 enggak sih ini? Ngelag gini, ngelag kah? Bakwan ini bukan OTOT. Masa OTOT loh. Aduh hai, warteg, Ci. Warteg pas 10. Ini kalau harusnya buka puasa buka warteg ini malah ditutup kayaknya. Tapi boleh. Baru foto dia hari ini. Lihat nih. Mana buktinya? Ini buktinya. Berarti kamu anu jualan per 10. Atau mungkin ini sudah habis terus emaknya nyisain buat Juan ini. Juan sih sigma banget kamu Juan. Enggak mengambil dari langsung dari warung, tapi menunggu sampai dagangannya sepi. Boleh. Oke, Juan, makasih Juan. Itu warteg per 10. Selanjutnya
cepat-cepat. Selanjutnya dari Bilal anak mama. Cumi oseng bikinan mama. Ih, udah lama enggak dibikin oseng cumi aku. Kangen aku. Oke, kita lihat cuminya kayak apa? Ih, sedapnya. Nasi cumi ini ada lomboknya, cabe. Ini apa nih? Ini gimana nih? Cumi per 10. Nak, enak sih ini sih. Ini lomboknya banyak nih, kacang panjang pada lombok juga nih. Kok ada dua lombok? Weh, warung ini mah. Warung ini. Nah, kalau kau baru selesai sahur udah ngabuburit aja. Ini tidur, bukan ngabuburit. Ngabuburit lah, apa dah? Buka puasa sambil tidur. Jarang aku bangun Netflix, kemarin aku bubur tuh. Ngabuburit aku anu, ya paling di sekitar-sekitar rumah. Ini sebentar, ini warung kamu. Bilang anak mama, bikinan mama sih bikinan mama, tapi kalau segini banyaknya yo. Edan. Oh, ini sedap sih ini sih. Ini enak. Tapi sepertinya ini kok siang-siang ya. Ini kok siang-siang ya. Warung buka siang. Apakah Bilal makan siang? Ah, ini patut dipertanyakan ini Bilal ini. Ya nggak sih? Mokel nggak sih ini? Ini kayaknya mokel ini Bilal ini. Sudah ketahuan tuh. Bilal Mufazal. Ayo teman-teman yang punya teman Bilal Mufazal nih. Dia makan siang ternyata ini. Ini ibunya jualan untuk para orang-orang anu ya, yang non muslim mungkin gitu kan, yang siang-siang pengen makan. Si Bilal loh. Minta mak dikit mak nyicip dulu gak sih gitu. Ngambil satu apa? Cumi dia. Mokel apa ini? Aku baru mokel, Pak. Berarti ini Bilal mokel per 10. Dan ibunya gimana yang ngebiarin? Mungkin ini ibunya nggak tahu sih. Asal dicomot satu gitu dia. Iya. Parah. Piringnya bercahaya mana? Bercahaya berarti apa? Siang-siang nggak sih? Ini makan di teras kayak. Makan di teras. Ya udah, jangan belum. Udah, lanjut. Teh, enggak usah lumba-lumba lah. Pacet banget yang lumba-lumba. Selanjutnya dari Wiki Cihuy. Enggak tahu namanya, mama yang beliin. Oke, kamu anu ya. Pasrah aja dengan mama ya. Bikin dibeliin apa aja. Bacotnya raja kikir loh, tai ini ya. Enggak tahu namanya. Ayolah, kalian ini tuh apa sih? Ayo, kalian menghina tuh ya udah itu di streamingku pas streaming, gak usah aku pas streaming lain kalian hina. Sniper Kudus tuh, nggak di Facebook, nggak di YouTube, orang-orangnya kayak tayo. Males aku anjing, oh ini Wiki tayo kok Wiki. Wiki nama mau Wiki Yuda, Wiki yang orangnya Wiki tuh tayo nih. Tuh, skip. Kalian tuh mbak, kalau menghina tuh pas aku streaming Mobile Legend gitu loh. Aku streaming buka puasa loh, dikirim Sniper Kudus. Tuh. Selanjutnya dari saya Bima. Mie aja Bang Ino, karena mie itu enak. Oke, mie aja tapi minumnya apa nih? Gak pakai minum ini, Bima. Raja kikir. Anjing, buka puasa pun cabai, serius ini. Ngawur nih orang. Wah, ini mah silet panas per 10. Hati-hati kalau berak ini, siletmu panas. Pun cabai level berapa ini? Gak diliatin pun cabai ini. Ini mencret ini. Berak per 10, mules per 10. Ini bahaya ya, apalagi kalau terawih habis makan ini. Takut sih. Takut, penting jangan makan-makan yang kayak gini buka puasa tuh. Soalnya perut kalian tuh kosong, bener-bener kosong. Diisi pedes, ya bakal rusak lah itu lambungmu. Ih,
jangan Morikan. Psikopat per 10 ini Bang, siapa Bang Bima? Main cer per 10. Jangan, kalau bisa tuh minum yang segar-segar. Kita kan dianjurkan makan dan minum yang manis-manis, yang segar-segar, yang oke lah, yang mantap gitu, bukan yang pedes. Ngawur Bang Bima ini. Perbaiki anu pola makanmu. Langsung selanjutnya. Selanjutnya dari Jan. Burger ireng. Apa nih? Sebentar, burger ireng. Beli pakai duit, bukan pakai daun. Apa nih? Dari namanya udah ireng, ada ireng-ireng yang ini, malas aku. Ah, ireng beneran. Burger ireng beneran loh. Apa nih? Burger ireng beneran. Ireng beneran, jir. Gosong, rek. Ya sebentar. Secara harfiah hitam beneran ini. Ini bukan yang gosong ini. Kalau diperhatiin ini benar-benar yang rotinya yang hitam ini. Oke. Gosong chef, ini hitam. Hitam pekat. Ini enak sih sebenarnya sih. Gosong per 10. Enggak. Ini yang namanya burger yang hitam ini enggak gosong. Enggak mungkin dong dijual kayak gini. Bungkusnya rapi ya. Beli di pasar Gawi. Ireng per 10, betul enggak? Burger batu bara. Tapi ini masih ada sawinya. Harusnya kau fotoin dua, Jan. Dalamnya pengen lihat aku. Tapi boleh sih, unik sih. Wow, who let him cook? Terlalu matang, chef. Oke, berarti ini hitam per 10, gosong per 10. Atau mungkin apa lagi? Sopanika. Ada burger hitam pokoknya. Selanjutnya, ini unik-unik ini. Asik kayaknya, unik-unik. Kita masukin YouTube gak sih? Selanjutnya dari Kinan. Kinan itu cewek. Oke, kamu cewek ya. Wih, ini lengkap nih. Ini pangsit goreng atau rebus, isi sayuran dan udang. Keju aroma. Terakhir itu ada jagung. Oh, pangsit goreng sama keju aroma. Terakhir itu ada jagung, susu, keju. Tapi versi yang creamy ini Bang Ino. Semua bikin sendiri, masak sendiri. Ini nih. Kamu calon anu nih, idamanku ini. Kalau cewek gak sih ini? Aku serba bisa Bang Ino, masak, main game, bersih-bersih rumah, gak main TikTok. Cewek yang sering minta maaf. Wih. Ini emailnya mana ya? Ada emailnya gak ini? Bisa ku email ini. Nanti kalau semisal ku email, balas ya ini ya, Kinan ya. Kinan, jangan lupa ya, balas emailku ya nanti ya. Cewek yang sering minta maaf loh. Idaman ke 10 ini. Jasuke. Wis. Ini calon istri nih. Sebentar, ini enak loh, ini loh, lihat dong. Dilihat aja udah menggugah selera loh. Sebentar. Pangsit goreng sama rebus. Pangsit goreng. Ini rebusnya. Ini apa nih? Udang jangan udang. Wih, gila. Ini. Wis. Ini nih. Ini enak sih. Ini sejauh ini yang paling mantap sih. Yang paling enak dilihat. Terus enak untuk dimakan pastinya. Wih, nak gitu aku langsung tong. Boleh. Lezat ini. Awas Abah mau lewat. Lucu ini Abah. Itu orangnya ada no. Hani, Kinanti Wedari A. Cewek ini, tetap cewek ini. Apa ini? Apa kabar Indonesia kembali? Kemarin aku lihat Pak Anies anu borong jajan buka puasa, berarti dia anu wajib direview lah, berarti dia ini apa jangan keren Pak Anies juga merakyat per 10 Pak Anies. Dan ini berarti Kinan, kamu ini perfecto, idaman per 10 untuk cowok di sana Kinan. Semoga kamu mendapatkan cowok yang sepadan ya sama kamu ya. Ini kamu Kinan tak kasih tahu, value-mu tinggi. Kamu jangan anu ya.
Jangan memilih cowok yang brengsek. Cowok pilih cowok yang baik hati, yang tempat tinggalnya di Kudus, baju hitam, temboknya anime. Ah, kalau bisa yang itu tuh. Itu baik hati banget, udah ganteng, dermawan. Itu keren. Oke, Kinan, nanti ada ya. Oke. Oke, Kinan menang ini, Kinan. Selanjutnya. Plus kikir. Siapa yang bilang plus kikir? Upenet ini, plus kikir. Plus kikir. Tuh. 457. Aku kaya. Nervis C memberikan Kinan ada di chat. Kinan mana Kinan? Ada di chat. Aduh, enggak lihat aku Bang Nervis. Terlalu banyak nih cowok-cowok semua lagi, eh. Atau cewek ya. Ya udah nanti bisa lewat email. Anu, Bang Nervis. Selanjutnya, ini jangan dihapus ini. Selanjutnya 33. Selanjutnya dari Veritas Rasio. Tak jilatin ini. Ini sudah. Itu Bang, mana tak Kinan? Oh, ini Kinan. Iya Bang, di sini. Aduh, hai, malu aku Kinan. Enggak, itu bercanda Kinan. Kamu keren. Inilah kamu Kinan. Sosok tiga wanita cantik viral jualan es buah di Kudus. Lapak jualannya setiap sore selalu ramai oleh pembeli yang didominasi oleh para lelaki. Lapaknya semakin ramai setelah mereka viral di TikTok. Tiga es tol. Apa itu? Acot anjing. Oke, lanjut. Oke, iya Kinan, anu Kinan. Aman Bang Ino. Oh, tuh Kinan. Tuh, lihat Kinan tuh. Lihat tuh Kinan. Ya. Nanti atau Kinan anu ya, DM IG ya. Salahnya dari Veritas Rasio, tak jilatin. Kita lihat tak jilatin apa ini. Orang lucu nih pasti. Aish. Ini kapan-kapan aja ya jilatinya ya. Jangan sekarang ini. Aish. Boleh. Ketek umbel. Kita rating berapa itu? Ya rasa emote apa ini? Emote kepengin jilat-jilat ini. Nonton ini mulai. Ketek ubel gak boleh, ketek ubel. Udah tamat soalnya, udah gak ketemu lagi. Udah, ini lanjut. Soalnya dari Aditya. Berbukalah dengan yang manis-manis. Nih, kita lihat. Manis-manisnya nyengir nih. Apa nih, emot nyengir, kita lihat. Yang ada emot ini kadang anu sih. Taek sih. Tuh kan. Apalah kak. Yang anime kok udah lewat, Aditya. Kemarin kita review anime, sudah lewat. Kamu telat jangan ngirim di sini dong. Kodok, waifumu kodok, enggak bisa ngomong. Enggak jelas lagi animenya. Udah. Roasting malah. Selanjutnya. Aduh, belum ku hapus. Selanjutnya dari Irfan. Tuh takjilnya yang warna hijau, namanya Gaguduh Banyalam. Betul, ini makanan khas Banjar sih. Oke. Simple aja, bukannya enggak ribet-ribet. Sama itu ayam masak Habang. Oke. Gaguduh Banyalam. Oke. Aku orang Jawa Kudus sih enggak tahu nih. Wih, apa nih? Wih, lengkap gini, Rek. Ini Nafri nih, calon juga nih. Ini apaan mengerikan gini? Ini apaan nih? Ini mencurigakan apa nih? Mau enak per 10. Sebentar. Ini namanya Gaguduh Banyalam. Ih, ini enggak pernah lihat aku di Jawa ini. Yang ini okelah, oseng-oseng lah. Ini apa nih? Ini bihun. Es teh, teh hangat. Warteg per 10. Enggak warteg ini. Bangsaf. Makanannya aneh ini. Pisang goreng Bangsaf kah ini? Apa cakwe Bangsaf? Sebentar, penasaran aku ini. Ini nih, Indonesia banyak beraneka ragam nih. Makanya khas Banjar. Oke, kita cross check dulu. Gaguduh Banyalam. Oh, kayak anu ya? Kayak apa sih? Es pisang ijo.
kok dalamnya kok pisang ini kayaknya? Atau enggak pisang ya? Apa apa? Ah, kayak es pisang ijo. Oke, 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 oke. Oh, makannya kok gini? Yang ini apa? Pisang apanya nih? Ini kayaknya bakwan terus diijoin ini mah. Bentuknya pisang kayak gini. Iya, yeah, iya, yeah, pisang-pisang. Benda itu hijau. Terus ini pakai apa dia? Gula aren kah? Oke, oke, tapi boleh lah, unik ini. Unik, unik, unik. Pisang hijau absurd Bang Ino. Oh, yang ini absurd pisang hijaunya. Oke, oke, oke. Ini lezat sih. Langsung warak kamu, Bang Nafrel. Oh, ini apa nih? Oh, ini untuk keluarga nih. Oh, ini untuk orang lain. Yang merah nih apa nih yang merah? Tuh, tak cuman itu. Betul ini kan sebanyak. Simple aja bukannya. Ini yang merah apa nih? Rendang kah? Atau apa yang merah? Balado. Betul, Bang Opang. Masak habang. Ayam masak habang. Aish. Orang Jawa kok karbit banget ya? Eh, bukan karbit sih. Lebih gak tahu sih aku sih. Norain aku. Oh, kayak ayam balado gitu. Wes, ini nih harus keliling dunia aku biar tahu. Oke, 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 boleh, boleh, boleh. Ini Banjar per 10 ini keren ini. Makasih Bang Irfan. Enak, 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 enak. Guys, jadi kepengin makan aku. Aku tadi makan apa ya? Makanku tadi apa ya? Oh, sop ayam doang ya, tapi boleh lah. Oke, oke. Aku nak. Nah, orang Banjar silakan makan ini nih, es Bang Saf. Enak itu. Nah, selanjutnya. Ih, kemasukin di YouTube ini bagus-bagus makanannya. Enak-enak. Selanjutnya dari Duiko. Walaupun cuma gorengan tetap enak, betul Bang Duiko. Ini tuh kita makanan tuh berbuka tuh dengan bukan dengan yang manis-manis tapi dengan gorengan pasti. Kalau orang Indonesia pasti gorengan. Ini udah. Wih, kongguan coy. Hah, kongguan apa nih? Hokguan mana ini? Hokguan. Hokguan no merek siapa ini? Hokguan. Hokguan punya siapa nih Hokguan? Hokguan. Ngawur ini KW nih. Ini harganya kalau Kongguan harganya mungkin 50.000, 40.000, Hokguan 15.000. Iya enggak sih? Versi light ini. Tapi enggak apa-apa, walaupun Hokguan tetap wafer dia. Dan ada gorengannya. Ini sepertinya mendoan ini. Baru itu Bang Ino? Oh baru ini. Bangsa percepul dong. Ponakannya Bang. Hah apa nih? Oh kurma. Oke ini nih manis-manis ini. Masih Bang Delik. Ini kurma. Kurmanya elit lagi ini. Buh, kurma mahal ini Bang. Masih aja tangkainya loh. Ish. Kurma yang harganya biasanya ratusan ribu nih. Kayak gini nih Arab per 10. Wih, ini namanya bakwan jagung, coy. Jangan sampai kalian mengetik bakwan jagung di Facebook, nanti kena banned Mark Zuckerberg ini. Ini musuh andalan Mark Zuckerberg ini nih. Enak, 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 mantap. Alah, apa ini ya? Ayolah, enggak usah dikasih. Udah bagus loh kok ini ngirim gorengan loh ya. Ini diikutin. Aish. Udah bagus ada kurma, ada ini, ada muka aku loh yang ireng. Oke oke oke, ini bang Duiko, ini bagus sih, bagus sih, bagus sih. Ini lezat sih ini sih. Ya pertama kita ini dulu lah kurma dulu, terus kemudian kalau udah baru gorengan. Minumnya apa? Es teh, minumnya teh dia. Oke 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 oke. Ini baru berbuka puasa Bang Duiko, boleh. itu Bang Duiko itu 85 per 10. Hitam per 10 enggak ada itu. Anu itu ngawur dia itu. Tambah-tambahan. Selanjutnya dari Zlatan. Suaminya Arisu. Ih, halo gini. Kucing dibeliin emak. Apa ini kucing? Wah, lah siang-siang ini. Hey, siang-siang ini. Siang-siang?
sebentar, ini sebentar. Apakah ini pagi-pagi atau sore-sore? Sore kalau udah agak maghrib tuh ana loh. Ini kayaknya enggak puasa nih orang. Ini enggak puasa nih. Namanya Ibrahimovic. Apa namanya siapa? Zlatan. Kucingnya lucu sih. Mau dikasih dikit kucingnya. Porsi kuli loh. Aduh. Nasi ya. Mokel per 10 ini. Apa nih? Apa tak animasi absurd sekarang tuh? Halo Bang Ino, halo Black Horse. Makasih aku. Mabok, siapa yang gak suka mabok? Coba banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari mabok lah. Ya. Kayak contohnya, yang pertama kalian bisa masuk penjara, bisa kelihatan kayak orang autis, bisa masuk neraka. Itu tuh, dengerin tuh. Apa nih? Let's go, season 3 nunggu ini gak Bang? Nungguin dong ya. Ini versi yang saya, kita harus menunggu ini, betul. Iya, anime bagus ini, ratingnya aja 8 loh. Anime rating 8 itu wajib ditonton. Seperti ini, ada istri gue. Mana? Duh, rap gak ada, gak dilihatin ini. Lah, gak ada rap ini. No, meninggal gak rap? Aduh, gak ada rap, meninggal gak? Anjim. Enggak, ini belum anu ini, belum kulihat sampai full itu. Nanti kulihat. Enggak. Lanjut ini. Pasti di anu ada itu. Di full videonya. Siapa? Anu dari Rem. Aku kaya. Hamba Allah memberikan 10.000. Kode keras Kinan. Kode keras NANNN. Ini mokel per 10 dan kamu tidak memberikan sedikit ayam crispy-nya ke kucing. Lihat tuh kucingmu. Kasihan tuh, pengen banget makan. Rek tuh. Lucu loh kucingmu, Bang. Mokel per 10. Rem siapa? Rem itu anu, cewek tercantik. Bisa masak, bisa ngurus rumah. Kayak Mbak Kinan tadi lah pokoknya. Ya, lanjut. Ini mokel per 10. Banyak orang mokel ya ternyata ya. Parah. Ini bulan puasa tuh, bulan Ramadan, mencari yang bagus-bagus, yang baik-baik, mencari pahala, bukan mencari maksiat. Kayak gitu, puasa wajib loh, Bang. Selanjutnya dari belum puan ya. 103 udah. Oh, udah. Selanjutnya dari Max vs Tapen. Red Bull Plus beli di Indomaret. Apa nih Red Bull? Ini udah tai nih. Ini dah apa nih? Ada video juga nih apa nih? Ayolah. Guys. Wih, segarnya Red Bull. Serius buka puasa Red Bull dia? Enggak, ini real ini. Ih, apa nih? Coba kita tonton nih. Oh, aman. Oh, makan. Makan lezat. Berbuka puasa ini, Bang. Ferdian Syah. Enggak, berbuka puasa ini. 1000. Anjing yang bilang anime elek. Anime ngantuk. Apa Virgin? Penonton emang enggak tahu aja itu. Biarin. Oke. Kamu berbuka dengan orang mengerikan ini, orang hitam mengerikan. Ini memberikan 10. Sama Red Bull enak. Kirain udah lupa sama aku. Apa tuh? Sama Bang Remy. Wis, enggak Bang Remy. Aman Bang Remy. Bang Remy mah mantap. Ih, takutnya enggak usah takut. Ini baik hati lihat tuh. Kita disupport tuh. Ayo makan, Nak. Tuh. Ya kan? Tuh sampai bapaknya mau pak gitu kok. Ini tuh kalau dilihat ini tuh apa nih? Ini gulai, ini nasi lemak sama gorengan. Oke, makasih Bang Festepen. Mbak makan bersama keluarga anu, keluarga Cemara. Gitu. Selanjutnya dari Anuf Choi. Risol tahu dada ayam sama dia ini beli. Oke. Beli. Wih, beli banyak dia ini. Risol tahu dada ayam. Wih. Ayolah. Kenapa harus Bang Winda gitu loh. Nah, oke. Enggak apa-apa lah walaupun no konteks dikit tapi beneran dikirim ini. Malah boleh loh. Boleh.
Wih, apa nih? Ini dada ayam. Ini tahu risol. Tahu, ini tahu. Risolnya mana? Ini kah? Ini mah anu pisang goreng, kocak. Ini apa nih paru ini? Oke. Dia ini belinya gimana? Pak beli bawa wadah, Pak beli taruh di sini ya, bilang gitu pasti ini orang. Enggak, ini lucu nih, ini Bang Winja malah. Oke, boleh. Kamu ini berarti buta map risol yang kuning no. Oh, ini. Lah bukan tahu ini. Salah aku Tuhan. Hari ini aku mokel, Wir. Gatal ini. Bapak mokel anu ini, klasik bapak mokel. Oh, ini risolnya. Risol pisang goreng, tahu susur, iya enggak sih? Tahu isi sayur itu loh, tahu susur. Ayam ini apa ada paru tuh ini kayaknya. Oke, berarti ini sekalian ya. Kau ini enggak pakai nasi mungkin. Langsung makan kayak gini. Oke. Gedang goreng, Ci. Asli enak gedang goreng. Boleh. Ini kalau enggak sama nasi goreng kok, Bang. Menurutku mbok makan ini dulu risolnya, nasi pisang goreng baru tuh yang ini. Itu ini rakus kamu ini. Ini 7 lah apa 65 ini. Ya boleh. Laper, Ci. Jadi pengen makan aku. Selanjutnya. Dari Cak Imen. Wih, ada Pak Imen. Estobrut. Ah, enggak mungkin. Ini ngawur ini, bukan Cak Imen asli ini. Kita lihat 53 MB apa nih? Lucu ya. Wow. Malah dikasih tawanya. Wow. Woi, apa nih? Woi, ini videoku sendiri, Bang. Ih, makan apa tuh? Daging kambing. Boleh. Dari siapa tadi? Sedapnya. Coba bang aku. Coba kita lihat lagi. Nasi goreng, daging kambing, kerupuk. Ih, lezat itu mah. Sambil nonton orang ganteng lagi. Boleh bang aku. Makasih bang aku. Udah ini. Siapa nih? Mau dikasih. Anu kuntilanak. Tuh ya, wow. Niat ya upload di YouTube dulu loh bang aku loh. Ayo. Selanjutnya kita dari Seldon James. Ini dari namanya udah apa nih? Holographic Meatloaf. Dimasakin istriku tercinta. Dari alah apa ini? gak salah sih. Holographic Meatloaf. Lihat nih. Masakannya plankton nih, masakannya kayak Karen. Sonar doang. Dimasakin istriku tercinta. Kesukaanku. Nyong, langsung gitu. Oke. Ini hologram persepuluh ya kamu ya. Bang, siapa ini? Bang Sheldon James. Kesukaanku. Makan ini terus dia. Akhirnya, bang plankton. Boleh. Hologram persepuluh. Ini asik ini. Jadi aku masukin YouTube ya. Selanjutnya dari Harry. Indomie plus telur bikin sendiri. Oke, kamu mandiri ya, Bang Harry. Indomie plus telur, udah biasa enggak sih? Wih, elit gini. Sebentar, ini Google enggak sih? Google enggak sih ini? Google apa enggak ini? Enggak mungkin dong masak sendiri. Kalau elit gini ada cabe, ada daun bawang, ada Google ini mah. Malam Bang Ino, malam manusia tembus panjang. Google per 10. Google ini malas. Kalau Google kita skip langsung . Kalau Indomie telur ya Indomie plus telur, malah aku review biasa itu. Aku review aja. Coba Google ya, aku skip aja. Selanjutnya dari Mencontol. Berbukalah dengan yang manis, Ci.
ada emot, ada emot. Kalian sudah lihat kan? Ada emot berapa kali dan kita ternyata terkecoh. Bukan terkecoh, tertipu. Kita lihat nih, ada emot. Pokoknya yang ada emot ini anjing, emot melet ini. Capek sama emotnya. Dengerin suara F10 no. Renyah gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Sebentar, setelah kita mendengarkan suara F10, kita melihat orang lucu nih. Oh enggak ya, wih serius ini. Wih apa ini? Sebentar, maling gak dia? Bang Al. Alah, Google. Enggak, Google ini. Kirain anu loh. Kirain orang kaya. Emang ada apa? Kayaknya Google gak sih? Korupsi kayak orang korupsi 271 ini. Ini yang kira siapa? Bang Al. Korupsi kamu, mengsontol. Ini nih. Bayar ya. Uang rakyat nih. Ini apa? You are my sunshine. My only sunshine. Baik, semisal gak bisa ngirim ini lagi, bisa gak sih? Kemarin aku udah mual. Di Facebook ada, di YouTube ku beranda ada. Kasian Bang LeBron James, mukanya dikasih kayak bentuk telur gitu loh. Nyengir lagi. Udah, ini Google dia. You are my sons. Soalnya dari Arkan Razik Hananina. Tempat sendiri, oke kita tempat-tempat ini. Dapat dari Magelang, tempat iwak kali. Oh, dapat dari Magelang, tempat iwak kali, iwak. Maksudnya gimana? Wih, anjing bukber kamu. Sebentar, ini foto kapan? Kok cerah? Oh enggak, ini ada lampu nih. Ini emang HP-nya bagus ini. Wih, apa ini? Sop kangkung, cah kangkung ini. Pete. Ini lalapan, ini. Wih, ada gurame, ayam, nasi, kerupuk. Wih, sedapnya. Ada saus kecap nih. Ini saus, ini sambal ter apa? Sambal pete. Enaknya, jadi lapar aku. Malam Bang In, alam malam Ifako. Ini nih orang Sunda memasak. Kucing Sunda. Boleh. Bukber per 10 kalau yang ini. Ini bukber termasuk elis ini sih. Lezat pisan loh. Ini apa? Ini telur. Udahlah Syafiq. Apa sih Syafiq? LeBron hitam sekarang. Hati-hati kalau misal tiba-tiba kau mimpiin Pak LeBron itu loh. Udahlah, ayolah, enggak usah ngirim-ngirim ini, cok. Jelek banget toh. Makin ireng lagi. Takutnya. Bacot anjing. Udahlah. Bosan loh, ngeri loh, lama-lama kok dibikin hitam suaranya gede gitu. Selanjutnya dari Bang Van. Gorengan rek dimasakin mommy, oke. Halo mommy, pasti enak, masakan mommy tuh pasti enak ya. ini pernah makan aku nih. Ini dari sayur pepaya gak sih, atau sayur. Pokoknya ada isiannya sayur lah gitu. Isiannya daun-daun gitu. Mantap ini. Apa namanya? Lupa aku. Namanya apa? Bayam rolade. Betul teman-teman. Ini. Udah lama gak dimasakin ini. Dan udang crispy. Sedapnya. Siapa ini? Bang Van. Enak ini, ada sambal juga. Terus ini? Ini kalau diperhatiin jengkol ini. Oke. Ih, lezat sih. Mana minumnya, mana ini? Gak ada minum, seret ini. Seret, rek. Perketel. Amur perketel. Bukan perketel. Nak.
Ini nih, ini enak nih. Udang crispy paling mantap. Ini apa nih? Ini apa nih? Ayam? Atau kaki? Anu, kaki sapi ya? Daging sumsum. Nah, pokoknya ini udang crispy, terus ini daging, terus ini takoyaki Indonesia ini, terus sambel sama yang terakhir jengkol. Oke? Babi, enggak lah babi. Oke, boleh-boleh ini lezat per 10. Tapi kekurangannya adalah minumannya. Kikir minuman kamu ini, Bang Fan. Ayolah, ini apa sih, gak selesai-selesai ini ya. Buat dikirim lagu atau apa gitu loh. Lama-lama kesel loh ini. Ih, berketip dia. Dia berketip itu. Anjing. Ih, diketipin loh. Takut. Tuh. Selanjutnya. Ih, takutnya. Selanjutnya adalah dari Somto Siepom. Siontol bakar enak lezat bergizi. Orang lucu ini kayaknya. Dari namanya ini udah lucu banget ini. Ah, ibu siapa ini? Jangan ngawur, kasihan loh. Itu gurumu ini, yakin aku. Astaga. Kasihan loh Somtol. Ini nama si... Aduh, gak ada nama aneh. Kasihan. Parah ini. Ini kalau dikasih face APP dia nyengir ini. Tapi, oke, lanjut. Siapa yang pernah nge-troll guru? Itu guru pasti sih, bakal ter apa ya? Terkangen-kangen kalian. Kok gitu? Tapi seru aja, kalau kalian udah deket sama guru kalian pasti relate sih. Soalnya dari Sirjo. Nasi rames warteg. Apa ini berbuka dengan air putih? Tai banget gitu. Itu namanya mubazir, Remy. Airnya dibuang-buang, gak boleh, dosa. Orang lucu itu. Tata ini ya. Saya dari Sirjo. Nasi rames warteg. Aku anak kos jadi beli. Oh, boleh-boleh, gak usah minta maaf kamu, Bang Sir, Bang Jo. Kita tuh yang penting itu berbuka. Yang penting wah, sedap. Ini apa? Nasi warteg. Oke. Kita lihat gizinya dulu. Ada kacang panjang, ada toge, ada nasi, terus ini tempe. Kering-kering ini, kering ini. Terus apa lagi? Bakwan enggak? Atau apa nih? Kok kayak tepung-tepung doang loh. Tempe. Enggak, bukan. Ini tempe nih. Mendoan. Nak, sedap ini. Dan minumannya kayaknya ini sih buah naga enggak sih? Jus buah naga nih, kayaknya lo ya. Oh iya, ini biji-bijinya nih, jus buah naga. Ih, segar. Hei, ini Syafiq, kau sekali lagi ngirim ini, awas kau Syafiq. Ih, kayak ketipu anjing. Murikan, tau, jus buah naga. Warna sunshine kok banyak banget loh. Ini konteksnya apaan sih? Konteksnya kena konteks sama orang kok. Kasihan loh. Artis dibikin ireng gitu. Oke, Bang Sirjo, ini kamu anak kos per 10. Soalnya sederhana sih, simple aja. Yang penting wareg dan segar gitu, Bang Sir. Selanjutnya, benar enggak apa belum? Belum. 244. Selanjutnya dari Alfarezi. Bukan takjil sih, langsung makan berat free chicken ini. Aku beli kaya. Di Lazada. Bisa memberikan 10.000. Masih lama enggak, Bang Ino? Kalau masih akan memasak Emmy. Enggak tahu ya Nisa ya. Kayaknya masih kayaknya jam 11 sudah aku Nisa. Soalnya kita sudah live berapa jam ini? Lotus apa ya, malah suara ASMR suara F1 loh. Itu berapa jam aku? Kalau udah 2 jam udah ya. Aku pokoknya 2 jam lah ini live streamingnya.
Lotus 2011. Ini nih, bukan takjil sih. Langsung. Jarang ketemu sih. Bukan takjil sih, langsung makan berat fried chicken. Wih, langsung gini kamu. Minum air putih. Wih, ini mah ngeleh ini. Lapar per 10. Hei, ini apa sih anjing? Sekarang kayak gini bikin imut loh sekarang loh. What the hell? Elek banget gini, bukan jadi. Ini tuh dari mana sih? No contact, oh, serius nih, gak ngerti aku. Kawaii desune, bahasa Jepang ternyata. Bacot banget ini putih. Ayolah Syafiq, malas ku matiin ini media shareku. Tuh, biarin aja, cuekin aja gak sih itu orang hitam di pojok ini. Kecilin aja ini. Selanjutnya, kok selanjutnya ini kamu lapar ya, Bang Anu, Bang Alfarezi. Wih, ini kering banget, gak ada sayuran loh ini kamu loh. Baru buka puasa ini. Ini air minumnya sok tuntek tuh taruh sini nih biar anu ada kuahnya. Ini bakwan menduan campur fried chicken ada sausnya lagi. Ih, tenggorokanmu gimana? Seret per 10 asli. Kering banget ini, seret per 10, seret per 10. Nasi kikir nasi. Iya, nasinya dikit lagi. Ayam melau yang banyak. Serat per 10 kamu, Bang Alfarezi. Nah, langsung selanjutnya kita ke kok 200 mulu ya? 100 gak pernah salah random aja, coba 154 coba. Bang Ino, kalau dikasih duit 271T mau beli apa kira-kira? Kalau aku sih merakyatkan bangsa-bangsa aku sih. Merakyatkan subscriberku sih. Yang subscribe kita kasih 1 juta gak sih? Set. Itu pun masih banyak itu pasti. Masih enggak rugi-rugi banget. Penonton pun senang, ya kan? Apalagi nih si anjing ngirim apalagi nih. Sekarang loh, sekarang malah si Jinping dari Cina ini. Itu tuh apa sih? Itu tuh kayak recroll itu, enggak jelas banget loh, Rek. Gendeng kok mulai aneh ini. Udah ini. Ah. Selanjutnya dari Nizam, keturunan Raja Iblis. Dari Malaysia, coy. Ada orang Malaysia. Ini udah orang ke-3 apa ke-4 ini yang dari Malaysia. Ah, ini nih. Kita lihat makanan dari Malaysia nih. Unik-unik soalnya tadi. Kebanyakan masakan dari ibu, selebihnya beli aja. Yang pastinya masakan ibu pasti terenak, coy. Asli, Bang Nizam. Masakan ibu tuh enak, jadi kalian jangan sampai membuat mie goreng. Hei, ayolah, alah, biarin aja nih orang hitam kecil ini. Ah, wes. Ih, apa nih? Ih, takutnya. Eh, ini banyak anak kecil ya, jangan ngirim-ngirim kayak gitu, bisa-bisa meninggal nih yang nonton. Ayolah, kasian. Nah, ini nih, lanjut masakan emak nih. Kita tuh harus mengapresiasi mama dengan cara memakan masakannya. Jangan kita memasak masakan lain ketika emak kita sedang memasak. Masak mie malah kasihan banget. Wih, apa nih? Oh, ini kerupuk. Astaga, mata aku kirain jajanan atau apa loh. Dimarahin jir. Apa nih Asmar Hotri 4 sekarang ASMR. Wih, lengkap ini. Es sirup terus grup. Sebentar Nizam, aku mau nanya ini. Makanan yang punya nama nyeleneh asli Indonesia. Pertama ada bubur memek. Bubur campuran beras ketan sama pisang asal Aceh. Kita lihat ini dulu. Namanya diambil dari kata memek. Oke, bubur loh, itu bubur loh ya, teman-teman. Makanan ringan
khas Betawi yang sesuai sama namanya. Nih gue punya bentuk mirip nenen. Nasi kentut, daun sembuka. Ayo, gak enak ini, gak enak ini. Bosok bau ya, pasti. Ini biasa dimakan bareng lauk atau makanan lain. Nasi kentut sendiri asalnya dari Medan. Kue kontol sapi. Kue asal yang bentuknya oval ngemanjang. Jembut kecabut. Nah, ini udah tadi. Asal Purworejo. Kupat jembut. Kupat isi toge khas Jawa Tengah. Wedang peju. Minuman khas daerah ini Kudus. Nih. Kue peler berdebu. Aslinya kue kelepon. Tapi di Kepulauan Seribu punya nama lain. Kue dan peler. Satu lagi ada kue kontol kejepit. Kue khas Bantul biasa disebut kolpi. Ini udahlah. Ini tuh orang ini udahlah. Yang lain aja lah. Makan pizza dulu bang. Sekarang makan pizza malah orangnya. Aneh banget bang. Meme libur ini yuk. Random pizza no. Aduh aku mau ngomong apa lah. Lupa kan ini gara-gara bang libur nah. Oh ya. Balik lagi nih bang. Bang Nijam. Ini kau lauknya pakai kerupuk doang kah? Kok cuman ini apa nih? Oh ini kurma nih. Ini kurma. Ini telur nih. Oke. Nah ini kita lihat dulu nih. Pertama di sini ada es susu coklat, Milo atau apa? Gak ngerti. Ini es sirup. Ada kerupuk, ada telur, ada ayam. Ih lengkap ini. Ini apa nih? Ini apaan kok gini? Kok coklat warnanya? Sop. Aduh ini apa ya? Makku pernah masak ini juga. Tapi sop apa nih namanya nih? Nah, ini mah. Wih, ada cemilannya juga nih, ada jajan nih. Apa nih? Kurma madu Yuta, ada kurmanya juga. Ih. Lezat ini. Es buah iwa. Kola iwa, ngawur. Kola iwa es buah. Enggak, ini ada bawang putih ya, Bang. Ngawur ini. Lah, sebentar, ini es. Ini es, Bang Nizam. Aku kaya. Rangga memberikan 15 psikopat ini Nizam. Malam Inol. Malam Rangga. Luar mar hitam. Syafiq ini kau sekali lagi kalau ngirim kayak gini. Anu langsung ku anu ini. Gak berhenti tuh. Es batu itu iya kan? Psikopat ini anu keluargamu. Tapi kalau aku ya, pertama makan apa? Makan kurma dulu. Kedua kita minum ya kan. Ketiga kita minum lagi nih. Minum apa nih? Ini kayaknya yang kayak yang mungkin kolak lah inilah. Terus keempat kita bubur. Kelima baru makan berat. Ini gak ngerti sih es batu anjir. Kok dikasih es batu Bang Nizam? Masakan ibu pasti yang terenak, tapi nggak pakai es batu juga sopmu ini. Apa itu? Itu daun no? Masa daun kayak gini? Kalau aku sih es daun sih. Kalau nggak es daun ini kayak agar-agar gitu loh bang. Iya nggak sih? Biar cepat dingin. Nggak gitu juga lah. Papeda nggak sih? Bawang merah itu enggak. Ini enggak tertarik aku sama sekali enggak tertarik yang ini. Terus ikan ini tuh banyak durinya loh asal kalian tahu. Tanya aku. Ini yang nak nih. Nak. Ini. Ini enggak tahu ini paling Yahud ini. Oke, boleh. Malaysia per 10 lagi. Kolang-kaling itu, oh kolang-kaling. Boleh. Kolang-kaling agak mungkin dong kalau kolang-kaling. Kalau es batu masuk akal lah. Soalnya kalau biar adem mau buka puasa gitu loh maksudnya. Oh ini ada es sirup juga kok. Ya oke boleh. Malaysia per 10. Selanjutnya dari Asabik Cireng dari Teh Entat. Ada video coy. Kayak anu nih, kayak bang aku tadi deh. Kita lihat video apa ini. 2 detik sebentar. Wah. Ini nih. Lah. Udah gitu toh. Si apa coba di foto aja dong lucu nih orang.
lucu. Lucu banget loh. Apa ya? Apa nih berbuka dengan Simon Giol? Apa nih? Ih alamak. Tapi sebentar, ini kok orang kok lucu banget loh, Mbak, di foto loh Bang Asabik. Kenapa harus di anu? Sekarang metal sekarang. Banyak skinnya ya Bapak James ini. Reborn. Nah, malam Bang Ino, malam Joko. Nah, musik-musik ini loh boleh. Sebentar, kamu Bang Asabik, kalau kamu mengirim video 2 detik aja, itu mending ada fitur namanya foto ya. Tinggal jepret, kelar. Malam Bang Ino, malam Bang Joko. Lucu orang ini. Lucu. Dari Teh Entat. Dari Teh Entat tuh apa? Menghina kamu, bukan menghina. Ini enggak ada minumannya juga. Cireng tuh ada bumbu. Nah, ini enggak ada bumbu. Ini sulit buat dimakan sih. Berat ini. Sangat kering banget. Enggak ada esnya. Wis, kurang. Ini kikir ini. Ini lucu, orang lucu per 10 lah. Masa dikirim video lo 2 detik doang. Enggak expect aku, Mak. Cireng tuh alot, iya. Selanjutnya dari Edward with Reese. Ini nih. Naslor, nasi telur plus mie goreng. Dapat dari mama saya, dibikinin bukan dapat. Video per 10. Woi, apa nih? Buram per 10 ini mah. Kok ini sok-sok estetik tapi kok kayak apa dah ini? Buram loh. Nasi telur, mie indomie, mie bihun. Blur per 10, buram per 10. Ngawur ini. Buat dari jauh gitu loh bang, lebih kelihatan. Tapi seenggaknya ini enak banget sih. Naslor plus mie goreng. Ini warak sih. Kalau yang ini warak sih ini. Warak per 10. Buram plus warak. Oke. Cepat. Wih, 200 nomor cantik. Apakah jajanannya cantik? Rangga cowoknya Ella. Oke, Ella. Martabak tahu dibuatkan mamaku. Sedapnya martabak tahu. Wih, sedap ini. Ayo ngiler gini aku ya. Cuman lihat doang loh. Plus teh anget. Nyak. Sedap. You are my sunshine. Oh, aman ini. Malam Bang, malam Neko. Nah. Aduh, tapi di pikiranku, di kepala ku ada orang ya, anjing kok. Ada orang yang gitu hitam gitu. Dosi telah diturunkan. Iya gak sih kalian dengerin lagu ini tapi di kepala kalian pasti ada wajah ya gak sih? Bang Reborn James itu. Ini lezat ini. Martabak buatan sendiri. Isiannya ada sayur, ada daging, lengkap pokoknya. Gemuk ini. Ini kalau dijual mahal ini. Must. Apa nih? Must nice. Mas Anis. Oh. Sudah terlihat. Alamak, bawa kota pulang. Apa itu? Meta sekarang mimik gitu ya. Lah, itu lagi ya. Bosan aku ah. Ini loh, ayo Syafiq kok emang yang kira ini. Gara-gara Syafiq pada ngirim kayak gitu. Sekarang tuh aneh mimik jam sekarang. 6666. Soalnya dari Verdi. Let me cook. Ini nih. Ah, screenshot apa nih? Kita lihat. 1, 2. What the hell apa nih? Sebentar, ini real or fake? What the anjing? Nasi kadal loh ini loh.
Kadal apa biawa ini? What the hell? Nak kamu, anu, Bang Hazem. Predator loh, ih. Eh, penting martabak jelas enak. Anjing. Menyawa, oh menyawa ini. Kian memberikan 10.000. Selamat malam, Begeno. Maaf telat. Selamat malam, Kian. Gak apa-apa telat. Anu kok gak ada hukumannya ini kalau telat. Itu predator per 10 kamu, Ferdi. Tapi like screenshot, berarti bukan buatan Ferdi ini. Uwak gak sih? Psikopat. Selanjutnya dari Baba Yaga. Makanan mantap. Apa nih makanan mantap? Nama nih. Ih porsinya warak betul ini. Wih, ayam bakar, rek. Ini nih. Lapar aku. Ayam bakar, tahu 2, mie goreng, renyahan mie goreng. Ini perkara sulit nih. Ada es batunya lagi nih, apa airnya? Sambel. Ini enak ini. Dia tambah nafsu makan. Enggak, tetap ini aku milihnya. Lihat toh. Warak per 1000 ini. Nasi ini penuh loh ini loh. Ditutupi loh. Gila ini perutnya gede banget pasti. Berbuka dengan cewan geol-geol. Ini lagi Bang Kece. Mukbang. Mungkin dia lagi bulking teman-teman. Betul gak? Ini apa lagi nih? Apa nih gak? Ayolah itu loh. Kirain video apaan? Oh ada es krim. Nak. Betul sih woy. Ini enak nih. Ini paling menggoda tuh ini loh. Lihat tuh. Dari bakarannya. Apalagi ayam bakar madu. Kalian pernah makan gak? Itu enak banget sih. Gila, ayam bakar madu itu paling the best. Betul sih woy. Nak penonton pun nak ini. Ih mantap ini. Makanan mantap. Betul-betul mantap ini Baba Yaga. Boleh. Bikin ngiler. Sampai kering mulutku. Selanjutnya ayam bakar kangen no enak. Ayam bakar kangen apaan? Fardan hitam. Ini kalau ada hitamnya apalagi nih. Mie ayam 88 Bang Ino. Ini beli bang. Menu terakhir menu paling manis. Apa nih? Jangan lucu kamu. Menu paling akhir tuh yang mana ini? Ini awal nih kayaknya. Akhirnya yang mana nih? Oh ada lampu. Ada percikan lampu. Berarti malam ya. Sore malam ya. Oke. Nanti pasti sampingannya teh anget atau enggak es teh. Mantap ini. Ini juga anime bagus. Bagus itu Virgensa. Bagus. Ini aku menonton, sangat bagus. Terus ini ada baksonya juga. Makasih Virgensa. Terus wih, angelnya Engel-engelnya ada sayurannya coy. Tetapi ini kalau di Jogja ini full gede segini nih kalau di Jogja nih. Sampai ayamnya lumer. Nah, kan anjing kan paling manis sih paling hitam. Menu terakhir menu paling manis. Ini kebiasaan. Kenapa tuh harus dikasih fotoku gitu loh yang terakhir? Tai oh. Udah enak-enak ada mie ayam loh. Ganggu banget gak sih setelah lihat mie ayam lihat orang. Lihat foto. Woblok emang. Menteri agamanya saudara sesat. Kurang ajar. Ino SD. Kacau. Istananya. Mencari istananya. Oke boleh. Ini enak banget bangke ini. Mie ayam tuh enak emang ya. Tapi kalau kalian takarannya enggak pas, kayak saus sama kecapnya enggak pas, itu
harus pas takaran. Harus mempunyai anu sih, tempat spot yang benar-benar suka kesana kalian. Ya lanjut lanjut. Apa ini Nevis, ini apa ini? Nevis lucu juga nih Nevis. Bukan lucu, orang lucu. Maaf, mimpinya nanti dikejar no, enggak bakal ya. Kalau aku mimpi kayak gini anu sih, langsung bangun aku. Enggak bakal anu main kejar-kejaran sama dia. Salahnya dari Nevis. Pempek dan bakwan dari Palembang. Ada Palembang coy. Epen langsung gitu. Kita lihat. Wih, wih, oh pempek anu ini. Pempek apa ya? Lenjer. Lenjer gak sih? Ini cukonya. Bakwan dicampur cuko enak juga ya. Wih, cerdas ini. Enak. Enak ini. Pergi pencet lalu pergi blok. Apa maksudnya? Epen bersepuluh, kok Epen bersepuluh? Epen dia sering mamerin aku. Aku habis makan pempek dong, bilang gitu. Kalau enggak streaming pempek. Wih, bakwannya juga banyak juga sayuran. Ini wortel kan? Wortel yang diiris-iris terus kayaknya ada bawang putih enggak sih apa? Selanjutnya. Kapal selam itu, oh kapal selam yang kayak gitu. Enggak kapal selam. Kapal selam tuh dalamnya ada telur kok. Iya kan? Tuturutut. Lah, kenapa? Nge-lag ah? Ah, nge-lag? Serius nge-lag? Aduh, IndiHome, no. Lag sih. Coba refresh. Nge-lag gak? Aman dong, udah enggak. Selanjutnya dari Chen Raja Iblis. Raja Iblisnya jahat. Ada tempe, sayap ayam, bakwan. Sudah jelas dimasakin emak, karena buatan emak lebih enak daripada buatan orang lain. Cihuy. Betul, Bang Chen, Bang Cena. Kita lihat. Banyak betul ini ayamnya. Wih, berapa bersaudara kok ini? Hai, aku ireng. Ih, apaan dah ini? Ayolah. Ih, ngeri banget anjing dia tuh. Ih, takutnya. Udahlah, buru hitam. Hai, ini baru foto juga nih, 18 tadi. Lihat nih. Ayamnya banyak, tempe, tahu, bihun. Ini apa nih? Tempe saya bakwan. Oh, bakwan. Ini kayaknya minimal 5 orang lah inilah. 5 orang enggak sih? Jualan. Ah, jualan ini. Iya, ini kan pakai nampan itu loh. Oh, jualan ini bisa. Tapi boleh. Buatan emak tetap enak, buatan emak. Jualan per 10. Bulking per 10 ini bisa. Bapak ibunya bulking juga. Ih, sigma banget kamu Bang Chen. Raja Iblis kok. Harus itu. Boleh. Mantap ini. Minumnya gak dilihat ini. Orang-orang kenapa ini? Gak kepengen minum apa? Bulan puasa tuh harus minum. Selanjutnya dari fans. Fans moderator kah ini? Fans moderator mana orangnya? Gak pernah lihat tau fans. Presiden goblok. Ada menteri agama, saudara. Sesat, kurang ajar. Korinya kacau. Ada ini. Mantap. Dari fans nih. Dulu gue makan buka atau sahur pakai nasi doang. Ditambahin bumbu nasi uduk sasetan. Oh, berarti dia nasi uduk sasetan. Oke, bumbunya. Karena gue mengerantau dan menghemat buat ngasih uang ke mama. Wih, sigma. Mama selalu nanyain makan pakai apa. Tapi gue selalu bohong, bilangnya makan enak. No! Sebentar, gue bacain pelan-pelan nih. Dulu gue makan buka atau sahur pakai nasi doang ditambahin bumbu nasi uduk sasetan. Karena gue ngerantau dan menghemat buat ngasih uang ke mama. Mama selalu nanyain makan pakai apa, tapi gue selalu berbohong, bilangnya makan enak sambil ngasih foto makan hasil download ke mama. Makasih udah nyimak cerita gue. Tapi ternyata dia itu makannya cuma nasi
sama bumbu doang. Sigma kamu, fans. Babi, bajingan kamu ah. Tai, ayolah kau ini apa sih? Eh, malas aku turunin kau jadi moderator ya. Moderator gini loh. Keluarin Raja Kikir malah. Aish. Mana orangnya? Mana moderatorku ini? Ku copot ya. Gak keluar ini, tumpin banget morong. Mana Bang Ali dia? Udah dongeng loh, asli dongeng. Ku kira makanya kok agak aneh ini per anu nih kata-kata nih. Gak expect aku pak asli pak keluarnya orang lucu malah. Tuh lanjut dongeng udah biarin tuh orang. Soalnya dari Amos Cristiano. Wih namamu Amos Cristiano. Makanan lezat banget nih. Cihuy. Ini sebentar lihat ya. Kop yuyu aja. Apaan nih? Wih ap, wih anjing. Ih gerinyo, kodoknya ditelan hidup-hidup gitu. Masih hidup gak sih tadi itu? Anjing mengerikan. Itu ya Mbak Komi dimakan. Aku kaya. Siap mengingatkan Bang Fans tukang dongeng. Betul Bang Remy. Mana orangnya? Tuben gak kelihatan. Apa dia ngumpet? Puncak rantai makanan. Asli itu mengerikan anjing. Masih hidup kayaknya itu tuh. Udah lanjut sini. Ah ini lihat ya. Nama Amos Cristiano. Nama nih kayak udah gak Indonesia banget. Terus nama takjilnya gak dikasih lihat. Kita lihat dulu apa nih dia. 1, 2, 3. Ini dia cuman minum roti sama minum air biasa. Oke, boleh. Aku sudah sudah berespek macam-macam ini. Ternyata kamu orang sederhana ya, Bang Amos. Orang Surabaya loh. Nama kok Amos? Kasihan per 10. Roti. Serius cuma gini doang? Enggak pengen anu kah? Enggak pengen mending ke masjid kamu. Kamu ke masjid sholat dapat takjil gratis malah Bang Amos. Enak lagi. Mokel per 10. Boleh. Yang penting dia anu lah ya. Yang penting dia makan lah. 17.22 loh. 13, 14, 15, 16, 17. Lah, Surabaya. Oh, Surabaya duluan, Bang. Sore loh ini loh, 17 itu sore. Ini mau buka puasa aku no. Cumi hitam apa sih kamu Syafiq? Tapi sini ketepi. Tuh. Itulah Syafiq kamu. Aku doain Syafiq ya. Namanya Syafiq siapa nih? Aku tandai nih. Aku doain nanti setelah selesai nih. Syafiq asli Betawi kamu. Yang namanya Syafiq orang Betawi. Kamu nanti malam dimimpiin LeBron James ya kamu ya. Hitam yang hitam lagi. Aku doain ya kamu ya. Ini orang mokel ini. Surabaya 1738. Namanya Amos. Mim opo lagi iku no. Enggak ngerti Syafiq nih lucu. Dikasih anu SBY 1740 38 nih. Mokel per 10 kamu Mos Amos. Cristiano rek ternyata. Oh ya enggak apa-apa enggak masalah. Dia ikut anu meramaikan aja ini, enggak apa-apa boleh. boleh. Itu berapa jam aku? Kayaknya udah lama ya. Apa gimana? Udah enggak sih? Berapa jam ini? Berapa jam lihat bentar. Udah 2 jam lebih ya, Bang. Udah enggak sih? Udah. Lanjut satu. Lanjut satu lah. Terakhir 68. Terakhir ya. Capek nih tenggorokanku.
Lanjutlah, no. Udah, udah 2 jam, Rek. Ini nih mau ku anu loh, mau ku masukin YouTube. Nanti aku milihinnya susah. Selanjutnya dari Nastacihoy. Nama nasi. Dapat di jalan, jir. Dikasih orang kamu, jir. Eh, lumayan lah, lumayan. Ini udah lengkap ini. Udah ada nasi, ini daging. Terus mie, lumayan banget. Ya kan, apalagi nih. Astaga, bergoyang sekarang palanya loh. Mana buka puasa aku blueberry library. Bacot ini, Re. Udah selesai ya. Takut aku lama-lama dikasih library yang lain-lain. Sejam lagi aja, udah capek. Ini alhamdulillah per 10. Soalnya dapat dari jalan, jir, katanya. Oke, Bang Nasta. Berarti udah ini di jalan per 10 ini, Bang Nasta. Jadi kita sudahi dulu live streaming kali ini. Cukup seru tapi banyak no konteks ini, banyak yang absurd toh. Dikirimin fotoku lah, dikirimin apa. Jadi mungkin ini bakal ku masukin YouTube ya, karena seru menurutku. Terus banyak orang Malaysia ikutan loh. Makanannya kayak menggoda. Ada yang aneh juga. Bagus. Suka aku. Jadi mungkin segini dulu live streamingnya. Ada lanjut part 2 gak tahu. Soalnya ini mau ku masukin YouTube dulu, baru ku lanjutin lagi gitu loh, Bang. Atau gimana? Atau kita tetap lanjut live streaming aja. Nanti kita ngeditnya besok-besok gak masalah. Gak tau lah. Part 2, guys. Lanjut no. Boleh. Yang gak ikut, yang ya gimana, gak ikut ya salah kalian sendiri. Telat kalian, kan aku udah ngomong kan. Loncengnya hidupin aja. Jadi kalau aku ngepost itu kelihatan. Itu, Bang. Lanjut, gas, baru 2 menit no. Aku nak sedikit aksi. Ya, aku nak sedikit aksi. Remy memberikan 10,000. Dia nak dia punya. Aku nak seorang ho. Satu lagi nak beberapa host yang aku boleh kenalkan. Kau ada host, tapi kami nak kau yang jadi ho. Ya, aku nak kau yang jadi ho. Ini yang kirim orang Malaysia ni, Yusha. Kau semua boleh pergi belah dari sini pula. Nak jadi ho lo. Mana ada gay? Aku cakap benda tu tak gay. Atau gini, Remy. Tambah 1 tapi 10,000 gimana? Mau enggak? Remy tuh tadi 10,000 ya, buat tambah nih. Jadi saya tambah 1 nih. Kalau gitu boleh, kalau gitu mau aku. Bukan masalah kikir mengkikir. Ini tuh ada yang kepengen direview lagi. Maksudnya itu tuh kayak ya masih ada yang kepengen, tapi aku kayak udah males. Tapi kalau dikasih 10,000 ya aku gas kan, bukan soal kikir mengkikir, Bang. Gitu. Aku kaya. Kian ya, oke. Dua. Oke, Kia. Aku juga. Oke. Dua. Dua orang ya, Kia ya. Selanjutnya dari, masih lanjut ini, jangan bilang kikir dulu. Kita lihat dari Nova. Ada risol, lumpia. Terus minumannya es cincau buatan mama. Not, lu telat, jing. Gue udah buka dari jam 6.23 WIT. Lah, udah aku ngirimnya jam 4:30 loh. Padahal 4:30 loh. Wih, batak gede gini. Gede banget, banyak. Ini ada risol, ada kue apa tadi? Kue jembut kecubit apa-apa ini tadi, lupa gue. Terus ada risol, ada Nervis J memberikan. Ya, ada aku. Aduh, jangan 50 juga, Rek. Lama ini, Pak. Nervis ini biasa aneh. Aduh, mak lama ini. Kalau udah sampai berarti berapa orang? Alamak, berarti 7 ya, 7 orang. Hore! Kikir per 10, bukan kikir per 10. Anu lah, ntar kalau semisal sudah 100,000 ntar anunya nambah ini, anu billingnya nambah. Jadi mungkin billingnya nambah, harganya juga nambah. Satu orang 20,000, Rek, gitu. Oke, Bang Nova. Aku kaya. Aku nak satu lagi, utak ya. Aku nak satu lagi. Loh, ini utak ya? Oke, berarti 8 ya, 8 yang kota 10 nanti naik loh ya. Kalau udah 10 naik loh. Dari
Irkagi pastel. Di Makassar kita bilangnya jang jalang kote. Aku tahu. Ay, aduhai. Ini orang-orang kayak gini harus ditambah enggak sih? Berarti kalau udah 100 kan ya. Ini kan udah 100.000 nih teman-teman. Jadi suaraku juga udah serak ini, enggak ada apa-apa. Ini pengen bikin mie loh aku loh. Soalnya udah lapar. Tadi cuma makan sop doang. Oh, ayolah anjing, ah males aku ah. Udah enggak sih? Udah aku mati nih Discord apa ini nih sampean nih. Orang kok bahaya ini. Boy, oh we'll go bikin again. Astaga, orang loh. Saveria aku matiin ya. Aku kaya. Alamak, habis duit jajanku kalau naik harganya. Alamak, habis duit jajanku kalau naik harganya. Gimana ya? Tapi aku di lain sisi aku seneng sih. Tapi gimana ya, anjim. Gak bisa bang, aku bang pengen makan aku. Gak makan-makan ini. Dikasih LeBron James mulu lagi. Jadi terlanjur no. Sebentar dia udah. Memberikan 10.000. Terlanjur no. Ah, gini amat anjing. Berapa? 23 udah, 23. Bumi Elan memberikan 10.000. 23 aja udah, 23. Ir kaki apa ini? Pastel. Oh, ini udah tadi. Ini kok malah anu loh. Wah, salah aku bilang kayak gitu ya. 23 serius ini 23 banyak loh itu loh ah. Ya udah 50 sampai sampai ini enggak sih sampai ini selesai. 400 aja. Ino kikir pas 10. Sebentar, 400 udah. Kalau sampai 400 udah ya. 28 jadi 28. Benar enggak sih? Betul kan? Kalian enggak mudeng hitung-hitungan gitu. Salah itu. Kita lanjut dari player FF. Rizal sama S. Enggak tahu namanya. Apa nih? Jelas buatan sendiri, soalnya udah diborong duluan sama orang lain. Yakin enggak ini? Tahu lanjut dari sini, lanjut sini. Wih, serius buatan sendiri nih. Wih, anjing, boleh juga. Apa nih? Wong saya suka kok. Ya, suka. Kamu suka. Oke, ini nampak menggoda nih. Isiannya pun tebel, gede juga nih. Mungkin isiannya apa nih? Ih, enak ini kayaknya. Setep ada saus juga. Lombok, kalau ada yang enggak suka saus pakai lombok. Es, enggak tahu namanya. Es apa nih? Es enggak tahu nih, es apa nih. Raja Kikir memberikan 10.000. Raja Kikir plus Raja Pepe. Hei, aku pengen anu ya, pengen istirahat juga ya Raja Kikir. Anu, orang. Wong saya suka kok. Aku gitu langsung. Wong saya suka kok. Balas wong saya suka kok langsung. Kikir wong saya suka kok. Oke. Ini lezat sih. Oke, ini sudah defaultnya menu berbuka puasa. Esnya badak pakai ember lagi nih. Sama risol. Oke. Lezat. Buatan sendiri lagi. Wih, mantap. Tapi kalau puasa buatan sendiri belum tentu enak. Betul enggak? Wong mak wajah kadang kasinan loh. Apalagi yang masak cowok. Oke, lanjut. Kalau ini 8/10 sih. 7 lah. Ini enggak tahu ini minuman apa nih. Kok kayak santan ya ini ya. Oke. Boleh. 19. Sampai inilah, sampai 400 lah, coy. Capek anjing. Leci cincau bukan. Saya nyari Meigiana. Woi, apa nih? Banyak nih. Namanya takjil seadanya, gorengan aja rek. Sisanya langsung makan besar. Wih. Masakan emak apapun menunya emang paling enak. Orang-orang ini yang ngesapit kok beset semua ya. Masakan emak ini paling enak, gak ada yang nandingin. Hari ini menunya mie telur, oseng greh, ayam sambal, teri goreng, tak lupa sayur dan lalapan. Wih, ini lengkap ini Bang Meigiana. Sisa sahur tadi. Oh, ayam sambelnya sisa sahur. Boleh, ini enggak mubazir. Semoga semuanya bisa dapat berkat di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih. Semoga kita semua diberi pahala yang melimpah.
di Ramadan ini. Amin amin, makasih. Wih, banyak ini. Ada kering, teri. Wih, lezatnya, Rek. Ini apa nih? Ini apa nih? Bentar, bentar, bentar. Sayur apa nih? Oseng gereh. Oseng gereh tuh ini. Oh, ini oseng gereh nih. Tahu aku udah pernah makan. Tak lupa sayur dan lalapan. Sayur ini. Ini apaan? Oseng gereh ayam sambal. Gak tahu yang ini. Ini makan gede nih ini. Sayur lodeh. Oh, sayur lodeh. Wih, mana gorengannya, Bang? Gorengannya katanya dikit doang. Terus makannya banyak ini. Ih, lezat sih ini. Ini daun bayam. Ini wis mantap, ini lengkap, ini bergizi lagi. Jarang loh, jarang yang ada bayam-bayam gini. Ini teri, ini ikan bergizi, ini telur. Bergizi per 10 ini. Bobor. Oh, sayur bobor, benar. Oh iya juga ya, sayur bobor kan gini warnanya. Boleh, bergizi per 10 ini. Mantap. Sayangnya enggak ada minumnya. Minumnya harusnya ini minum air putih aja biar bergizi. Biar gizinya enggak hilang. Makasih Megana. Capek aku ya. Selanjutnya. Nah, aku sekilan kapan lanjut, kapan-kapan. Udah ini lanjutin dulu sampai selesai nih, capek aku. Asli cihuy. Asli sumpah nyesel, Rek. Gak expect aku loh, tadi perasaan sepi loh yang nyawer loh. Tiba-tiba 100. Apa coba? Kelihatan banget tuh biar enggak sosok-sosok streamingnya. Dari Handika. Stik ayam crispy, Rek. Wih, apa nih? Di mana kamu buka, Rek? Dapat dari bukber dadakan. Jadi gini, cerita dulu. Sebentar, cerita dulu. Jadi gini, ceritanya abis les hujan deras. Hujan deras. Terus jadinya ajak temen deh buat buka puasa di resto deket bimbel. Oh, anaknya pintar, cerdas ini anak bimbel. Oke, Handika. Jadi gini, Le. Wah, elit kamu. Oke. Chicken stick tapi ini yang crispy ya, Oh ya, benar-benar ayam stick ayam crispy, benar-benar kayak gini. Ini pernah aku pegang loh. Duongok banget, norak aku dulu ini pengen. Pernah aku pegang, panas anjing. Tapi enggak apa-apa, belajar dari pengalaman aku dulu. Oke, minumnya mana minumnya? Minumnya Estel lah ya mungkin. Elit per 10. Apa sama no? Oh, kirain aku doang yang tunggu. Pinterest? Enggak mungkin. Enggak, ini asli ini. Anak bimbel itu enggak pernah berbohong. Ini yang nonton yang berbohong biasanya. Berpendidikan tinggi. Bukan orang kaya, ya kalian pasti pernah lah makan yang agak mewah gini. Ini paling 25 lah harganya. Masa gini doang langsung dibilang orang kaya. Oke, boleh, berarti ini elit per 10. Selanjutnya 77. Cek Google Lens no. Enggak perlu itu asli ya, yakin aku. Kalau di zoom tuh pasti burik. Kalau burik berarti Google. Dari Rois, ganteng sekali. Sup jagung sama tahu tempe. Tempe hoheng. Yang sederhana aja, Bang. Boleh. Sup jagung enak itu. Aku suka dulu di Wih, enak ini. Ini aku nambah mulu dibikinin emakku ini. Serius tuh. Ugado tanpa pakai nasi. Ini apa nih? Tempe tahu. Ada apa? Boci kan ini? Ini boci nih. Dan minumnya pipis anime. Wih, apa nih? Air putih? Apa jeruk? Coklat? Ini apa nih? Bentar. Ini ada ayamnya. Wow, bergizi, Rek. Ini loh. Kok emak aku gak pernah makan apa masakin ini lagi yo. Boci derok, bukan boci derok, ini boci bakso aci, Bang. Sederhana kayak gini, sederhana. Ini ribet loh, asal kalian tahu. Emakku masaknya agak lama loh ini, soalnya sayurannya tuh banyak. Tapi lezat ini, lezat. Lengkap gitu asli, Rek.
Wih, ada tambahan pemanisnya, kurma. Ini lengkap ini, Bang. Wih, seger sih ini. Ini kapan ya gitu aku dimasakin ini lagi, pengen loh. Ngiler loh aku tiba-tiba. Pipis anime. Ini es jeruk. Pipis anime, es jeruk atau extra jos. Gak mungkin kalau extra jos. Buka puasa extra jos ngawur sih. Wih, seger banget kok, lihat ya. Lezat per 10. Ini lezat banget sih. Sup jagung sama tahu tempe hoheng yang sederhana. Sederhana katamu kayak gini sederhana. Ini orang lain pun belum tentu kayak gini. Ini apa nih? Sambel. Oh, ada sambelnya, yang pengen sambel sama kerupuk nih. Terus ini apa nih? Ini bumbu lada hitam kah? Enggak tahu. Ini mantap ini. Enak per 10. Lezat dan bergizi. Lezat sekali. Selanjutnya dari Zidan si Mokel. Aduh, dari namanya udah sering mokel. Ini nih Syafiq, udah toh Syafiq. Kamu gak bosen apa ngirim gini mulu? Pikir banget kamu, aku doain makin hitam. Kau ini yang lucu. Aku doain kau anu dah, hitam juga lah. Aduh, lupa mau ngomong apa nih. Zidan si Mokel, nama tajilnya? Beli pakai uang. Hati-hati ada jump scare. Kaget soalnya masalah uang. Ih, apa nih? Semoga gak LeBron James ini. Gak kayak Syafiq yang apa ini. Jump scare. Siap. Ho. Lucu. Lucu. Beli pakai uang. Ho. Lucu per 10 ini. Pamer kamu, duitmu banyak. Zidan si Mokel, aish, sering mokel gitu. Boleh. Berarti ini dia lucu per 10. Lusuh per 10. Jokes anak pejabat. SMP. Lanjut. Soalnya dari saya. Masa Chef? Ini nama agak jelas. Reseifat. Wih, apa nih? Boleh juga nih. Randy nama mana ini? Randy nama ini. Kebiasaan nih, suka anu nonton cosplayer. Ini orang-orang Randy, kayak Randy ini biasanya membeli buka puasa dengan cara membeli pack-pack liwet ini, pack-pack Angel Chan, terus siapa yang kayak gitu-gitu pasti dibeli dia. Buka puasanya pakai itu. Malah enggak puasa sih kalau menurutku ini Randy ini, yakin aku. Iya enggak sih, setuju enggak? Iya. Tuh. Capul emang. Pack-pack. Soalnya dari Ilham Sanjaya Putra Negara Sopandi. Wih, nama bagus ini. Ilham Sanjaya Putra Negara Sopandi. Gila. Yelino Septian Husna Tirta. Kalah aku loh. Nasi Padang, rumah makan Padang Bang Haji Dede. Wih. Saat berbuka puasa Pak Ino, ya. Nasi Padang nih lezat nih. Wih. Ih, lezatnya lengkap nih, ada sayuran, ayamnya ayam bakar. Bumbunya kayaknya kok banyak nih, bumbunya kok sampai merata nih. Sambel. Alamak. Bikin sange. Ini sambelnya. Ini apa nih? Ini apa nih? Daging kah? Oh, ini anu rendang kayaknya. Mana ikan bilisnya? Kesi, mana ikan bilis ya? Ikan bilis tersungguh celakat makhluk. Ikan bilis di mana nih? Orang Malaysia mana nih? Aku mencari orang Malaysia nih, user. Semoga ada orang Malaysia lagi nih. Warak per 10. Semoga nanti ketemu orang Malaysia lagi nih. Biar lihat ikan bilis beneran. Kalau ini rumah kan Padang Bang Haji Didi. Bang Haji Didi ini pasti anu nih, enak ini.
dari kelihatannya minyak-minyaknya sampai berkilo anjir, mantep ini. Selanjutnya, ih masih lama loh ah. Selanjutnya dari panggil aja Fulan. Es buah dan tempe goreng plus sambal dibuatin istri. Sudah beristri kamu bang? Wih, sudah beristri coy. Wih, sayur anu bayam, sayur bayam. Aku dimasakin ini mulu makku kok. Telur, tempe, sambal. Beh. Sudah kawin ini. Ini apa nih? Oh, ini anunya, esnya. Ini es sirup nih, es campur mungkin. Wih, sederhana ya. Kepengin aku. Ada Bang Ino. Ah, ini orang ini. Cabut kamu fans. Lucu kamu ini. Kangkung, astaga. Tadi udah aku sebut loh yang awal-awal tadi. Sambelnya, wis. Sambel makanan buatan istri tuh paling the best ini kalau menurut Bang Fulan, ya kan? Nak, romance per 10. Sederhana per 10, romance per 10, nikmat per 10. Boleh. Bagus ini. Pamer istri, enggak pamer istri ini. Dia ini pamer kebersamaan. Oke, boleh. Makasih Bang Fulan. Selanjutnya dari Bang Fans dongeng. Kok ini kenapa no kok dongeng tadi? Raja Kikir malah yang dikirim. Salahnya dari Rasi. Nah, dia pakai ayam nih, masak sendiri sampai gosong. Hah? BT udah kemakan dikit. Makan dikit. Wah, gosong jir. Apa ini bikin kanker loh, hati-hati loh makan gosong-gosong gini. Bikin kanker loh ini. Ah, siapa ini namanya? Rasi. Sedap. Ini habis beli anu ini, satu box mie Indomie. Mie sedap ini. Gosong per 10. Gimana wak gosong gini? Enggak ada sayure lagi, Bang. Oh, masak sendiri sih, ya wajar. Garing ini balungan. Betul udah kemakan dikit. Mana kemakan dikit? Enggak ada gini kok. Ini gosong per 10, tapi enak sih gosong enggak merata gitu. Gak enak, tetep aja gak enak. Mending tuh renyah gitu, mending tuh garing, bukan gosong. Kalau garing tuh, nah yang ini enak. Ini namanya garing rare ini. Kalau yang ini gosong rek, namanya gosong rek. Lihat dah, udah ireng gini pinggirnya. Tapi ini masih atasnya sini masih boleh lah ya. Yang ini enak nih. Boleh. Ada pahit-pahitnya. Sambelnya mana ini? Aduh, Bang Rasi gak ada sambelnya kurang. Eish. Nah, ini lagi Le Metal. Bang Lebon. Ini Syafir juga ini paling. Garing sakit tenggorokan. Nah, pakai minum air putih dia. Lanjut. Selanjutnya dari Aku Wang Yu Wahyudi. Ayam bawang mak limah biadab. Ah, ini apa nih? Ayam mak limah biadab. Dimasakin? Enggak, masak sendiri. Oke. Ada emot-emot apa ini? Emot-emot ini mencurigakan nih, sebentar. Emot-emotnya kita emot keren, oke, mungkin masak sendiri. Emot diam. Kenapa emot diam? Jangan kasih tahu, emot berpikir. Mungkin ini enak enggak ya gitu. Enak ini karena apa? Yang enak itu masakan kita sendiri. Wak. Wih, serius ini? Hah, serius ini masak sendiri? Sulit loh ini loh. Ayam bawang mak limah biadab. Wih, serius ini? Gege juga. Dia mewing. Tapi ceritanya serius no. Gue makan pakai nasi uduk sasaran mak merek OB Brian ntar. Wah, enak itu, Ci. Wih, keren juga nih orang. Wahyudi keren, Wahyudi. Coba-coba, ayam bawang mak limah biadab. Menuju lokasi dulu. Orang ini malah yang lihat. Ah, emang itu? Oh, enggak, ini namanya enggak ayam mak limah biadab ini mah. Ayam apa ya? Pernah dimasakin ini ibuku. Enak, bener-bener enak ini. Berarti kamu save per 10. Wahyudi, kamu save per 10.
Boleh. W untuk Wahyudi, betul. Save dada kan? Enggak, mantap. Boleh, save dia. Lezat. Selanjutnya, dari Ahmad. Nasi bakar plus bakwan dari masjid. Wih, lumayan ini. Ngelut dia. Oh, boleh lah. Bakwannya cuma ambil satu, masa dikasih satu doang. Wih, ini apa nih? Nasi kucing lah. Nasi bakar. Nasi bakar sudah dikegigit dikit. Jam berapa nih ngirimnya kamu nih? Kamu ngirim jam berapa nih? Gak dikasih anu nih, tanggal sama jamnya. Udah kegigit dikit, jir. Nasi bakar plus bakwan. Ya, lumayan lah, ini lah, enak lah. Ahmad Zulfikar. Ini ada aqua nih. Aqua apa? Gelas ini? Gelas. Takjil Hunter. Nak. Takjil bar 10. Ini baru-baru takjil ini. Boleh. Nasi bakar tuh enak loh. Pernah aku makan. Beli rasanya, wih, kayak banyak rempah itu. Wih, apa nih? Yo, PC-mu kuat. Kan main Re Village. Aduh, hai, apa itu? Gak tahu kuat apa enggak, kayaknya enggak kuat deh. Berat tuh game itu tuh. Mahal lagi. Anjing. Kenapa tuh, anu, mominya? Cihuy, waduh bahaya, enggak. Diajak kencan itu. Tuh. Good night, girl. Selanjutnya dari Sigit Rendang. Rendang khas Chainsaw Man. Aduh, lucu ini. Uy, apa nih? Giat! Oh, dia ini menunggu. Lady Dimitrescu of the Dugdale Dimitrescu. Enggak, kayaknya enggak kuat Bang Elvis. Lihat ya. Ini ya, lihat ya. Orang lucu nih, lihat nih. Ada Facebook kan. Bang. Apa tadi lahar lo? Udah lah ini dulu. Rendang khas Chainsaw Man. Apa nih makiba rendang baru bumbu dan rempah asli. So this is how you taste makiba. Onde mande makiba. Oh iya ya lah. Kucing onde mande main game lah no. Ya ini aku disuruh ini yo. Onde mande per 10 ini mah. Aduh, lamanya, gila 400 lama banget, cok. Sampai jam 12 udah enggak sih? Maaf teman-teman, enggak bisa anu ini. Cuma kering tenggorokanku sampai ngomong mulu nih. Aku pengin makan. Bentar lagi 3 jam no. Coba lihat. Tadi 2 jam loh perasaan loh. Sekarang 3 jam. Oke, 3 jam udah ya. 3 jam udah ya. Bukan scam, capek. Gini loh teman-teman. Ini bukan masalah scam atau kikir ya. Ini nanti kontennya live streaming ini mau ku masukin di YouTube. Yang satunya ku edit. Jadi ntar ku ini videonya ku record. Ntar kalau kelamaan harddiskku penuh. Ngono loh, Bang. Alhamdulillah. Jadi enggak, jangan lama-lama. Gak usah alasan lah, Kir. Gak usah baca. Copot aja si anjing ini. Copot kamu ya. Resmi kamu, aku copot. Pertama kamu dongeng Bang Fans. Kedua kamu bilang aku Raja Kikir. Kita copot kamu. Kamu gak bakal dapat anu lagi kamu. Mana? Loh kok gak bisa dicopot ya? Loh, caranya nyopot moderator gimana ya? Hapus moderator. Nah, nyopangan tuh. Pangan tuh. Kamu sekarang enggak jadi moderatorku kecuali kamu sering membantu lagi ya.
Kalau kamu sering membantu, nanti aku mau tutup lagi. Nah, kamu gak mampus kamu. Oke, oke. 3 jam ya. Ntar kudeta kan kamu. Kalau kamu gak bilang Raja Kikir, Raja, bukan Raja Ino yang baik hati dan suka menolong, yang ganteng. Wah, apa nih? Aku akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Yes. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah? Tapi gak ada rambut brokoli, bagus apa itu? Apa kata-katanya? Gak lihat aku, bentar-bentar lihat dulu. Kok brokoli cembut loh? Asal banget brokoli cembut. Bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk. No, aku yang ditinggal nikah, rambut brokoli cembut. Elek ya, film apaan itu kayak gitu? Elek. Brokoli cembut loh namanya, kasar banget. Kikir murka, chef fans. Enggak ada fans. Apa ini penonton tumpen, ini penonton ngebelain moderator. Kalau dia baik hati, dia kalau baik hati sering menolong aku saat streaming. Boleh lah, nanti ku anu lagi. Selanjutnya dari korban perpisahan dua orang tua kon. Gitu kamu. Simpel aja bikinan emak. Kan perpisahan tapi bikinan emak. Oke. Ini lezat ini. Ada telur, ada kacang panjang, wortel, sehat. Delighted memberikan tahu 10.000. Apa ini? Ngirim CV jadi moderator ke email mana, no? Nah, ini ada. Ini ada kandidatnya nih, Bang Delight nih. Mana nih? Ada fans dah? Ih, dah agak keluar dia. Ngambek kamu ya. Mending Bang Delight. Boleh Bang Delight juga nonton mulu kok. Ini simple ini. Ini apa nih? Ini kayaknya glondong, bukan telur. Ini telur puyuh, ini glondong. Oke, lezat, bergizi. Mantap renfanya. Enak. Ini kurang kerupuk ini. Kalau saranku kasih kerupuk lezat, tambah lezat ini. Boleh. Memang Raja Kikir gak usah bacot. Ini aku selesai nih, biar gak dibilang kikar-kikir nih. Basreng itu no, enggak basreng. Apa nih kok sevans? Biasanya kok anu loh, aku ih dia elek loh, apa loh, bajingan ini. Selanjutnya dari Akmal Duong. Sego atau nasi pecel dibikin mama. Ih, pecel. Udah lama aku makan pecel nih. Lah, pecel apa nih? Pecel apa nih? Gak ada nasi ya? Oh, ini nasi nih. Oh. Bumbumu beda sama bumbuku, Bang. Bumbu khas mana nih? Ini ada anu tempe apa telur ya? Ini apaan? Salah sayur ini, pecel kok ada ini loh. Pecel tuh toge bener, bayam bener, terus kacang panjang, terus kacang yang di kuburan tuh apa sih? Enak tuh sama. Terus ngawur ini. Perkedel. Ada labu. Kok ada labu? Ya kan labu siam. Ngawur ini. Gue hancurin nih dunia. Enggak mau ya. Jangan diantarin Bang Fans. Kok mau gitu ya? Gue hancurin dunia. Aduh, ngeri banget nih orang. Takutnya. Sego nasi pecel dibikin mana? Ini nyasar ini mah. Ini ada sop dicampur dikit gitu kayaknya. Boleh sehat. Kalau pecel tuh sehat. Mantap, enak. Awas meletup. Aku kaya. Remy memberikan 10.000. Aduh, nama fans ya. Ini habis ini lucu nih. Susah kenotis. Aduh, nama fans gak ada biru-birunya lagi, Rek. Susah kan notice ini mah. Ini kena. Iya tuh. Ini dia tuh. Gue hancurin itu dia. Ih, takutnya. Mana dia? Dipin, mana gak ada fast live meter apa. Ayo aku jadi moderator anu, tapi bilang anu dulu, bilang Ino keren dulu atau yang bagus-bagus dulu, dipuji dulu aku harus. Kalau gak dipuji gak mau aku. Aku kaya. Kujos memberikan 10.000. Tagar Raja Kikir Murka. Gak usah.
Online ni. Wah, 20 juta. Kudeta ini mah. Kudeta. Ini Bang Nepis yang ku jadi moderator. 20 juta. Iya, Bang Nepis. Ini nih. Kita menyiapkan Nepis apa? Menyiapkan moderator terbaru yaitu Bang Nepis. Resmi menjadi moderator. Oke. Wih, 9 nomor cantik ini. Nomor 1 kecil. Mas Kikir. Udah enggak usah rasa mikir murka. Ini apa sih orang-orang ngikut-ngikut? Selanjutnya dari Adit James Arthur Asep. Enggak tahu. Ini keluar lagi nih. Ini nih. Tai nih, emot tai nih. Gitu kamu man, ini sosok asli fans. Sudah anu keluar, dunia mau dihancurin loh sampai loh. Takutnya ini nih emote mata ini. Kita lihat nih. Gak tahu emote gitu. Asep lah, udah ini Asep. Lah, pamer kamu siapa nih? Kok pernah lihat ya? Siapa nih? Fan asli, usia asli fans. Ini siapa nih? Pamer gitu dia. Ah elah jika makan. Halo persepuluh Asep. Nama menuh kelihatan nih Asep. Asep loh, welcome home. Aduh ini rumahku ini mah. Mbak Ella. Sangat cantik Mbak Ella. Boleh. Ini halo persepuluh nih Asep nih. Kalau jadi wota jangan halu-halu banget. Admin murka. Cewekku itu mah. Cewekmu. Selanjutnya dari Aurel. Oseng sotong puki hitam. Apa nih oseng Facebook? Oseng sotong puki hitam. Ayolah. Ini aku udah capek, Cok. Yang alah. Kopal loh. Oseng sotong puki hitam. Tai anjing. Dah. Ya, ini ku jadi moderator lagi nih. Mana fans? Gak kelihatan anunya. Wirinya dikenal raja. Ini. Bacot banget nih. Ini orangnya bacot banget nih. Ini. Gitulah. Gitu fans. Langsung auto. Alamat. Aduhai. Indonesia. Yelino, coba baca teman-teman. Yelino dikenal raja kemakmuran dan kesuburan karena kebaikan dia terhadap rakyat-rakyat yang tak terhingga. Bahkan dikala dia jadi korban banjir, ia malah membagikan diamond. Oh, lihat toh, berbagi diamond pas aku kebanjiran dulu pernah. Real ini. Bukan dicilat, ini memang asli kayak gini aku dulu. Coba lihat yang aku captionnya anu tuh. Kudus banjir ya, aku bilang gitu pokoknya. Nah itu aku berbagi berkah dengan cara berbagi diamond. Baik hati loh aku nih. Bila dikenal dengan raja yang otoriter dan kikir banget. Bacot kamu, aku benet ini, siapa yang bilang gitu. Tadi lanjut nih, mau jam 3 nih. Selanjutnya 191. Ih, gak selesai, capek tenggorokan gua. Selanjutnya dari S. Stefan. Rujak kangkung buatan mama. Hah? Sambel kah ini? Sebentar. Ini rujak kangkung. Rujak kangkung. Ah, apa dah? Aneh per 10 gak sih? Pecel ini mah. Rujak kangkung enak itu noh. Sambelnya pakai sambel rujak. Oh. Anu, kalau di sini tuh cemeting namanya, cemeting. Kalau enggak apa ya? Apa dah? Gak ngerti, lupa gue. Pecel noh.
Oke. Agak aneh sih, tapi boleh. Boleh. Tapi minumnya mana ini? Haus ini. Haus panas dalam ini. Wah, 20 juta. Nama satu motor lagi boleh lah, Bang. Eh, siapa ini Remy sekarang? Enggak, aku harus nonton Bang Nerpis, memang selalu nonton. Aku ngerti Bang Nerpis. Terus fan juga sering nonton. Tagar Raja Kikir Haus pujian. Ini anjing nih, Kucus nih. Tadi kayak tai nih. Penonton kok kayaknya aku doang deh. Streamer yang dijelek-jelekin penontonnya, kok perasaan orang-orang lain kok kayak dibagus-bagusin, dipuja-puja, terus dibaik-baikin, kok dianjing-anjingin, ditai-taiin, dibilang kikir, padahal udah aku kasih diamond waktu itu. Bajingan. Di mata orang lain, orang ini adalah sosok yang sangat tidak waras dan sangat IQ rendah. Tetapi realitanya orang ini adalah yang sangat mempunyai IQ yang sangat tinggi dan tidak dungu dan sayang rem. Betul, Lance, itu julukanmu itu banyak, no. Alah. Udah, lanjut ini dulu. Sampai ini loh kering ini, gara-gara ngomong mulu aku. Lah, 480 bukan, udah gak ada. Udah gak ada. 177. Capek aku. Lu tuang, Haji Kikir, AKA Mas Dian. Ah, Mas Dian juga dijelek-jelekin juga. Mas Dian pernah lihat aku. 377. Ya udahlah, gak usah dijelek-jelekin. Orang tuh harus dibaik-baikin gitu loh. Bulan puasa kita tuh harus baik, teman-teman. Jangan dibilang kikir. Kita tahu di bulan puasa kita harus membuat orang senang. Kalau aku gak senang berarti kalian dosa sih. Kena batunya ntar. Hati-hati kalau di jalan kepleset tai. Gak ada yang tahu kalian. Ya kan? Ini selanjutnya dari Ahmad Ijikiwir. Apa nih? Formulir. Oh, sederhana aja aku mah. Sambil emot ketawa. Emot ketawa. Ya. Emot ketawa. Merasa tersakiti kamu, no. Asli. Ini mah. Apa nih? Gak tajil ini mah. Ini mah. Kau pamer jajan lebaran nanti. Ahmad Ijikiwir. Skip. Langsung aja nih. Gak ada waktu soalnya. Ini dikenal sebagai adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran. Apa ini, ngawur banget. Yang menjabat sebagai konselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun ngawur. Nih. Dari Sony doa ibu nih. Nasi sedikit plus mie sama gorengan plus es teh. Kita lihat. Wih, Pak, sedikit loh, sedikit. Ois, ngawur tenan. Sedikit aja. Ini kata siapa ini? Kata Sony, lucu nih orang. Sedikit sih sedikit. Sedikit aja. Maaf. Ini porsi tambokun ini. Nasi sedikit. Ini kayak mie 2 juga ini, mie 2. Nasi banyak ini. Ini tahu ada. Ini apa nih? Ini tahu juga atau kentang ini. Minumnya es teh anget. Es teh biasa. Boleh. Sepiring aja. Sepiring aja par 10. Satu piring aja. Boleh, Sony. Ini udah diduain ibunya loh. Berarti ini berkah ini. Jadi kenyang diantar. Sampai hamil ntar dia. Selanjutnya dari Isha Nirwa. Masak bareng koki paling hebat di dunia. Emak. Wih, ini nih. Jarang anak zaman sekarang nih kayak penontonku nih. Jarang nih masak bareng emaknya. Kayak di apa namanya? Masak bareng sama orang tua itu jarang nih. Ngobrol sama bapaknya pun jarang juga nih. Terdiri dari sempolan, agar Nutrijel, selasih kokonat dan es kuwut. Ada bakso juga tapi karena dah habis. Jadi enggak usahlah. Oke. Oke. Contoh nih Bang Isha Nirwa. Penonton nih enggak pernah akur sama orang tua. Terus suruh nyuruh. Wih, bagus. Apa ini? Apa ini? Diedit segala. Enggak jadi kupuji aku ah. Kintil, ini ada fotoku juga. Alah. Apa dah? Ditransparanin dong, anjing banget dong.
biar aku gak kelihatan gitu. Eish, lucu dia. Wih, apa nih, enak banget anjing. Ini apa? Ayolah, ayolah, kok ini apa sih? Udahlah. Kenapa harus satu penampakan kayak gini loh? ini bohong. Ini kalau orangnya kayak gini, ini bohong. Bohong. Isya Nirwan enggak mungkin masak sama emak ini. Enggak. Paling dimasakin ini, dimasakin terus tinggal makan doang, enggak mungkin masak sendiri. Ini aja PR toh. Mungkin kau ini lagi sibuk ngedit, enggak mungkin kamu masak sama emakmu ini. Wah, anjir, Nutrijel ini baru ngeh aku. Sedapnya. Ini apa nih? Ada bakso juga tapi kan sempolan. Martabak ini ngapain sih? Sosok admin per 10. Gak ada anomali per 10. Ini enak sih. Gila, enak banget sih ini sih. Lihat tuh, ini esnya seger pisan. Ini ganggu. Oye. Apa tuh ini? Tahi lah. Tapi ini nyegerin sih. Ada semangka juga, bang. Ini semangka taruh sini harusnya. Wih, ini lezat sih. Seger per 10 sih. Enggak, ini dikurangin lah nilainya, ada sosok hitam juga. Nevis C memberikan 15.000. Apa juga? No, kau kalau buka langsung makan banyak, apa nyemil-nyemil aja? Aku pertama, makasih sudah bertanya Bang Nevis. Pertama, saya biasanya es degan. Es degan itu wajib ya, gak tahu kenapa di keluarga itu wajib es degan. Aku padahal bebas loh, enjoy loh. Aku kolak boleh, es sirup boleh. Bapakku sih lebih semena-mena di rumah tuh kayak, aku maunya es degan, bilang gitu. Terus ibu kayak, yo es degan yo. Ibu kayak ikut-ikut aja loh. Terus es degan dulu sama tahu susur, tahu isi sayur itu loh. Nah, itu juga kesukaan bapakku sih. Tapi walaupun gitu enak sih. Sama udah itu doang sih, aku biasanya gorengan sama es degan doang. Terus setelah terawih itu baru makan gitu, bang. Dongeng, bukan dongeng, serius. Dongeng loh. Aku udah lama sama bapak gotong yang Indah mengiris telinganya karena menderita depresi berat dan sehari kemudian ditemukan oleh polisi untuk dilarikan ke rumah sakit. Apa ini? 2 tahun setelah peristiwa itu, pelukis terkenal ini belum diri. Apa? Dari lucu banget ini. Yang lain. Boleh, ini Isyak. Kalau kamu beneran, bener-bener gak ini? Kok bisa-bisanya anu loh, ada editannya loh, pasti kok ngedit ya. Terus kamu dimasakin emak, gak mungkin masak sendiri kamu sama emak. Salahnya dari Jaka, J nya Jawa. Oke. Masakan emak boleh. Kita lihat. Langsung banyak long texture. Wah, dimakan langsung. Oh, malam-malam ini kayaknya, malam-malam. Ini apa ini, ini nasi. Oke, dikasih jempol juga aku. Ini apa nih? Aduh, ini apa nih? Kayak kobokan gini anjing. Telur kah? Telur kok gini ya? Apa nih? Yang ini nih, nampak lezat nih, ini nih. Ini nampak lezat yang ini. Ini apa nih? Ini kayaknya daging ayam, enggak. Ati kah? Ati ayam? Enggak juga. Sop apaan gini? Kok kayak telur ya? Ikan lele di rumah. Pertama siapkan dulu ikan lelenya, lalu masukkan ke dalam kloset, lalu tekan tombol vas. Terus? 2 bulan kemudian. Pancing ikan lelenya di septic tank. Anjing, dapat beneran. Bersihkan lalu dibumbui. Hah, apaan tuh bumbunya kayak gitu? Takut, gak mau. Lagi lihat ini loh, malah lihat ikan lele. Tempe orek, tempe orek kok gini bang. Tempe orek, ati gak sih ini tuh, usus. Ini enak sih ini sih. Setep gitu kayak, manis enak gitu loh. Sop culacai, sop telur puyuh. Oh ini,
Gak ngerti kalau ini agak bingung sih, soalnya telurnya tuh ini kayak udah mateng gorengan gitu loh, terus ditaruh sini gitu loh. Gak aneh sih ini sih, tapi boleh lah, udah yang penting dia udah makan dulu ini, terus dikasih enak bang gitu dia, enak min. Boleh. Benar bisa no, tapi lelenya gak sehat karena makan tai. Tai kita sendiri sehat kayaknya. Boleh bang Jaka. Udah berapa jam ini? Kok malah buka ini? Sudah 3 jam kah? Loh, lama banget ini gak 3 jam. Udah 3 jam ternyata. Kita sudahin dulu teman-teman. Oke? Sampai sahur no reviewnya. Mau capek. Aku tuh kurikot ini. Takutnya kelamaan. Go. Udah. Aduh capek anjir. Aduh. Nanggung 13 lagi. Enggak. Udah. Scam lagi. Enggak udah. Ya udah dua. Ini nih 10 ini. 10. Oh tambah 2. Selanjutnya dari Apin Pelajar Fubuki dari OPM. Apa ini? Ini apa nih? Mau terakhir malah OPM ini. Aduh. Ini ya yang bikin gak mau lanjut nih, kayak orang-orang kayak gini nih. Mending aku stop kok. Tai loh. Fubuki dari OPM. Isinya masa sih? Bosok anjing. Nah lah. 4.11 nih terakhir lah. Dan ini terakhir. Lanjut paduan dong, bagus ini, iya kan? Dari Fauzi. Naskor kebuli, masak sendiri sambil jualan. Ini loh orang jualan. Kalau orang jualan tuh pasti. Wah. Wih, nasi goreng coy. Wih sedapnya. Kok pengen pesan nasi goreng sih abis ini kayaknya. Oke. Jualan di warung dia. Penggoreng handal ini baru. Penggoreng mantap kamu, Bang Ano, Bang Fauzi. Semoga ramai daganganmu. Anomali sek brutal per 10. Enggak ada. Kita enggak ada mereview anomali lucu. Brutal banget toh. Bacot. Tau. Kita udahin dulu. Gacor kripto. Apa yang gacor kripto? Boleh Pio. Ano main kripto kamu Pio? Pio ini mau kecopet sama moderator ya, enggak pernah tampil di chat ini. Pio minta anu Starlight tuang loh. Enggak pernah muncul di sini. Kucopet kau Pio. Tau. Jadi segini dulu anunya. Live streaming review menu buka puasa hari ini. Cukup seru, cukup mantap, cukup aneh juga sih tadi. Enggak jelas juga ini penonton. Makasih Paduka Raja Kemakmuran. Makasih juga teman-teman. Part 2 ada sibuk su tuh kasar loh, sibuk orang kok sibuk loh. Absen boleh. Terima kasih ya yang udah mengirim. Semoga nggak mungkin sih ada lagi sih, soalnya maksudnya ngirim apa aku sapit lagi gitu nggak ada sih ini, soalnya udah hari ke-10 puasanya. Yaudah. Ketik makanan atau minuman kesukaan kalian. Aku absen. Cepat. Aku pengen lihat ini. Mana cepat. Sop buah, ada sate, ada rawon, ada nasi goreng, ada siomay. Ada, wih enak ini pengen makan serius aku tau. Lihat teks makanan aja aku pengen makan. Ada ST, ada daket itu mah uang anjing. Dana kaget itu. Pecel lele. Oh, teman-teman. Ada Nepis, ada Rif, ada siapa nih? Rif Kubenet kamu bilang kikir ya. Ada Galang, ada Rul, ada Jacob, ada Rama Fatan, ada Zidane, ada Felix, ada Gunnar, ada Hevans, ada Felix, ada Akil, ada Raka, ada Piu, ada Ali, ada Yoka, ada Finn, ada Naufal Sefor, ada Zri, ada Gabriel Oka, ada Hilmi, ada Gala, ada Susi, ada Chandra, ada Tino, ada Siki, ada Nabila, ada Iyut, ada Lucky, ada Adam, ada Rin, ada banyak orang yang banyak makanan di sini pokoknya. Wih, lapar. Tuh. Ih, takutnya. Tuh. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Dadah. Tuh.
Kalau mau ingin nonton lanjut ke Bang Guntur ya, lagi main PS2 dia.